Thank mm -hmm. you. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kambang Wah, selamat malam. Pak kabar semua teman-teman. Waalaikumsalam Pak, alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Oke, okay. kita baru sambil nunggu teman-teman yang -teman lain. Gimana malam ini? Uh, semuanya udah pada siap? Makan atau bahkan udah selesai ngerjain? Belum Pak. Masih di HTML 1, Pak. Oke. Okay. Jadi gini, apa? Hmm, pertama saya pengen tahu dulu. Hmm, nanti ya, saya beberapa menit lagi kita perkenalan. Habis itu uh, ya kalian perkenalan saya juga. Kemudian baru kita masuk ke materi ya. Oke, ya, oke, okay, layarnya kelihatan. Suara saya jelas. Jelas Pak. Jelas. Pak. Jelas. Oke. Okay. Ya. Nah, selamat malam. Saya dari Progate. Saya ingin perkenalkan diri dulu sebelum kita mulai. Saya adalah bisa dipanggil Sakti Buana aja. Ini nama saya. Dan itu linknya kalau misalnya nanti ingin terhubung. Nah, kita hari ini akan mulai uh, belajar tentang Ruby on Rails, tapi tentu saja uh, Ruby on Rails itu adalah sebuah framework yang sebelumnya kita harus belajar Ruby, lalu sebelumnya kita harus belajar HTML CSS juga gitu. Jadi, uh, secara rundown kita akan belajar HTML dulu. Nah, karena saya sudah memperkenalkan diri, boleh saya tahu dari kota mana aja teman-teman ini? silakan open mic aja nggak apa-apa. Kita ngobrolnya si uh, santai Jawa, aja. Pak. Gimana? Ada yang Abdul dari? Hamzur dari Sidoarjo. Hamzur Rahman, Sidoarjo. Rizky dari... Herdawang, dari Bandung. Oh, di Bandung. Uh. Dari Bandar Lampung. Bandar Lampung, Masya Allah jauh-jauh. Dari Padang, dari Padang, Pak. Uh, dari Padang. Hmm. Surabaya, siapa tuh? Padang, Rudi. Saya Bekasi, Pak. <laughs> Ramon Bekasi, oke. Okay. Dari Bogor ada? Nggak ada. Saya Baldwin eh. dari Batam, Pak. Batam, wah. Mantap sekali itu, Pak. Hebat, eh, Batam. Gimana ini? Koneksinya aman di sebelah sana, berarti? Aman, Pak. <laughs> Oke. Baiklah. Jadi sebenarnya dari ujung ke ujung ya. Eh, ada yang paling jauh mana ya? Paling paling timur. Ada yang dari Bali atau dari arah-arah -ara sana? Tadi Surabaya ada ya? Surabaya ada. Oke, baiklah. Ya, sambil cek eh, apa namanya? perbedaan jam kita. Karena ternyata ada beberapa yang harus diklarifikasi kayaknya. <laughs> Kemarin kita kan voting ya. E, jadwalnya mau Senin, Sasa, Rabu gitu ya? Halo? Kebetulan yang paling baik itu, Pak. <laughs> ya, betul, ya, ya, nah. Saya dapat kabar barusan aja. Barusan, sebelum kita mulai. Sebelum kita masuk. Bahwa ternyata eh, dari DTS-nya, itu kalau nggak salah di jadwal kita kan ada presensi ya. Maksudnya ada, ada web halaman untuk presensi ya. Itu nanti tolong diisi. Seperti acara seperti ini. Dan ternyata itu kan banyak ya. Maksudnya set, ada combo box di dalamnya pilihannya ya. Benar nggak? Iya betul. Nah itu betul, ternyata Pak. maksudnya eh, tim DTS adalah setiap itu kita... Ada live session. Jadi kita nggak milih lagi. <gulau> Kemarin kan kita milih hari ya. Berarti nah, selabus jadi, Pak. Iya. Jadi lebih ke itu. Jadi jadi lebih ke apa ya. Kita materinya adalah. Menyelesaikan Ruby on Rails ya. Maksudnya sampai situ. Tapi memang. Bahasanya. Sambil saya share screen di. Apa. Halaman progresnya ya. Kita mulai. Nah, ya? Nah ini uh, kenyataannya Reels itu kan saya baca udah ada yang lihat berarti bahwa totalnya itu sebenarnya sampai sini ya 11 ya si materinya studinya. Oke. Okay. lebih. Sing. Nah cuman itu adanya di versi bahasa Inggris. Sementara kalau kita masuk ke Bahasa Indonesia sampai sekarang itu masih uh, apa namanya baru Satu sampai lima, lima ya? pak. Ya, nah sampai sini. Jadi uh, mungkin kita perlu berimprovisasi sedikit. Gini, jadi uh, mengerjakan mah mengerjakan aja, selesaikan karena memang versi bahasa Indonesia itu yang dimonitor ya secara completionnya jadi kerjakan aja nah sementara materi mungkin kalau memang waktunya memungkinkan berarti kita bisa lanjutkan gitu berhubung eh, apa namanya hampir setiap hari setiap hari ya kayak gitu kecuali mungkin nanti pas 17-an kayaknya ya Nah, jadi e, maksudnya ya gitulah situasinya. Oke. Okay? Tapi khusus untuk besok sepertinya kita e, kan hari ini hari Kamis ya. Nah, besok e, kita ganti ke hari lain. Apa? Oh iya betul sekalian sekalian bertanya apa kabar jika di hari week week apa namanya Sabtu Ahad itu ada weekend. ada gimana Hah? ada keberatan atau gimana jadwal sebenarnya adalah weekday aja Senin Jumat Senin sampai Jumat gitu tapi intinya adalah ya sesuaikan sama presensi itu itu jumlahnya ya jumlahnya gitu oke sampai situ ada pertanyaan dulu sebelum kita mulai masuk ke channel CS1 yang agak lama ini Oh, Bang ma Pak mau nanya, Pak, kalau programnya udah pernah dikerja itu gimana, Pak? Oh, kalau yang itu kan e, kayaknya kemarin udah pernah dibahas ya. E, jadi di reset aja, kayak barusan itu, atau di e, dibuat aplikasi apa namanya akun baru, gitu. Ini sebentar, saya pengen lihat, pengen lihatin ini. Nah, jadi ini kan agak panjang nih sampai 23. Ah mungkin sebab itulah kayak kita bahasnya juga durasinya juga sekitar ya sekitar 135 menit mungkin per live session seperti ini. Jadi kalau sekarang kita mulai berarti jadi sekarang kan jam 8, 8 tambah 2 jam setengah berarti gitu. Oke. Okay. Jadi perjalanan masih panjang kita mulai aja langsung. Setuju? Mohon izin, Pak. Apakah kita boleh sambil makan, sambil minum? <laughs> oh iya, silahkan. Tentu saja silahkan. Sebelumnya eh, dipersilahkan, makanya kita mulai jam 8. Siapa tahu ada yang mau eh, di jamnya sudah sholat isya, atau mungkin udah kelaparan. Silahkan. Mau sambil juga nggak apa-apa. Cuma nanti mungkin eh, kita akan coba biasakan eh, open mic ya, kalau ada pertanyaan. Uh, nulis sebenarnya di chat boleh tapi kan uh, kadang nggak nggak ternotis ya jadi mendingan open mic ya berusaha aja ya open mic sama uh, karena ini nanti direkam dan mungkin nanti akan juga dipertanggungjawabkan jadi mungkin sekalian juga uh, apa namanya on cam Ya, yeah, mungkin kebanyakan teman-teman juga udah mengikuti proa sebelumnya atau mungkin malah mungkin FKA dari DTS sebelumnya. Siapa yang udah belum. pernah mau ngikutin? Apa ini peserta baru semua? Saya udah pernah. <laughs> oh iya, belum, belum. Ini range-nya ini ya, apa namanya? Pro A itu berarti yang udah lulus kerja. dan udah kerja ya? Sudah ya kan? pernah. Dan sudah, sudah pernah kerja atau sedang mencari harusnya. kerja ya, harusnya namun pada kenyataan tidak mencari sudah <laughs> mencari Oh, mencari ya baiklah kalau lebih begitu pak sekalian cerita aja ya jadi kalau mau ada yang dicurhatin, mau mau ditanyain itu boleh aja langsung kita skip tapi eh, materi jalan terus ya kita, kita sambil jelasin terus ya siap, pak. jadi santai aja tapi berisi gitu ya siap siap nah Uh, oh iya betul. Harus ditanyakan juga uh, motivasinya ini mengambil yang Ruby nih khususnya. Kalau pemrograman udah umum ya bahwa ingin bisa. Tapi Rubinya ini karena apa? Saya pengen dengar nih. Siapa yang mau ambil suara masih tahu alasannya kenapa uh, penasaran sama pelajarannya Rails. Buat nambah pengetahuan aja. Weh. <laughs> baiklah. Karena jarang yang pakai, paling pak. Ba. Oke. Okay, yeah, okay, yang okay. umum lah raffle ya, La raffle hmm, ya. lebih umum. Monggo. agak jarang. Betul. Oke betul. oke. Okay, okay. Justru jadi uh, justru karena apa ya? Jadi jarang justru ingin menguasai justru ya gitu ya. Ingin unik ya. <laughs> <laughs> lebih tepatnya ini ya cari apa positioning ya. Ya terlalu begitu Pak, motivasi kami sama semua okay. Banyak peluru ini Pak namanya Pak. Baiklah. Oke okay, oke. Okay. Nah, jadi seperti mungkin kalau udah ada sebagian yang apa namanya menguasai bahasa pemrograman atau bahkan framework lain, Rails itu juga apa namanya memerlukan ya HTML. Namanya juga kita ngurusin web ya. Jadi kita akan eh, baru kecimpung mengurusi HTML cuma dengan bahasa yang lain. Nah, seperti yang di layar ini kita masuk aja ya. Jadi um, ya, mungkin semuanya udah pada tahu tapi untuk yang uh, belum maka beginilah tag header 1 dalam HTML. Di dalam project itu ada instruksi, ada editor dan di sebelah kanan itu ada hasil-hasil yang di kita harapkan yang di bawah dan hasil yang kita tuliskan, misalnya di sini hello, eh ini udah oh ya, nah gitu bisa berubah, gitu, nah jadi eh, tapi jangan disamain sama kode editor yang di lokal ya, ini editor ini keterbatasannya agak banyak gitu. Fokusnya adalah memperbaiki sintaks kalau di editor ini gitu. Jadi nggak, e, memang ada auto complete tapi nggak se yang di Visual Studio, Sublime atau emmet atau apa namanya, e, ya Atom dan lain-lain. Oke. Okay? Oke. Okay, untuk yang belum mulai silahkan mulai bareng, boleh. Mau lanjut dan kemudian nanti ada yang ditanyakan juga boleh. Yang mau share screen itu lebih baik lagi. Oke. Okay. Nah, jadi uh, HTML itu tuh seperti kita bikin buku ya atau karangan novel gitu. Lebih cocoknya novel uh, penjelasannya kenapa? Karena dia ada segmen-segmennya. Nah, it, di sini yang lagi dibahas adalah heading dan paragraf. Nah, heading, paragraf, link, image, dan list itu kalau di dalam majalah atau apa itu suka jelas. Nah, karena web itu tadinya memang ya text based ya sebelumnya maka formatnya pun mengikuti buku itu nah makanya ada 6 header eh, 6 jenis header ini penulisannya langsung aja h1 sampai h6 jangan lupa garis miring sebagai tanda penutup dan ingat HTML itu ada yang sekarang adalah turunan dari XML artinya ada tag buka dan tag tutup gitu. Itu e, lumrahnya ya. Ada beberapa pengecualian, derivasi dari HTML sebelumnya, tapi pada dasarnya e, HTML adalah XML yang dikhususkan untuk web gitu. XML apa? Mungkin itu bahasnya agak panjang di tempat lain, tapi intinya adalah tag-tag ini disebut XML. Extensive markup language. Nah, kalau di sini hypertext markup language. HTML. Nah, paragraf, paragraf adalah bagian dari eh, body ya, naruhnya di dalam body dan dia bentuknya untuk tulisan panjang. Nah, diapit seperti biasa tag buka dan tag tutup ya, garis miring, jangan lupa. Nah, untuk browser sekarang itu bisa dia ngecek kalau nggak salah. Tapi yang jelas intinya kita sebagai programmernya ketika nanti ngodingnya dengan Ruby sekalipun kita harus ingat bahwa ada buka dan tutupnya. Oke seperti ini layar dan komentar. Komentar penting untuk dibedakan nanti di Ruby juga beda. Di HTML itu tanda siku, tanda seru, dan tanda minus dua kali baru ditutup dengan minus minus hmm, apa itu lebih besar, lebih kurang. Nah itu yang sebelah kanan. Nah itu akan menjadi komentar. Oke, okay. langsung aja. Nah harusnya seperti ini. Kita tulis welcome to project, kemudian about html and themes nah ini semuanya kalau di project itu berarti kita copy paste aja nya langsung ke sini nanti kebetulan saya udah nah begitu pula yang ini biar persis jadi pastikan ini sama persis nah khusus untuk HTML nanti kemungkinan kalian akan kesulitannya pas menyesuaikan penampakan yaitu di bab CSS ya ada ada CSS yang dikit, masuk itu udah mulai keukuran. Nah, sekarang mah dipertajam dulu dengan pengetahuan tag-nya. Nah, ini pening tag untuk AA, itu kita jangan lagi nyebut tag A ya. Kita sebutnya tag anchor, itu anchor itu jangkar sebenarnya, maksudnya untuk tautan untuk link. Nah, sama. Ada tutupnya. Kita belum masuk ke metode atributnya. Nah di sini ada atributnya. Nah atributnya namanya href, hyperlink, hyperlink reference kalau nggak salah. Isinya adalah URL. Kemanapun, bisa itu lokal, bisa itu eh, protokol lain, http. Eh, sebenarnya protokolnya bebas, tapi yang jelas di sini contohnya adalah http. Oke, okay. nah nanti munculnya seperti ini. Jadi penulisannya jangan lupa isinya itu isi atribut selalu diisi dengan uh, string dan string itu representasinya uh, adalah yang diapit dengan tanda petik dua. Sebenarnya bisa dengan tanda petik satu. Tapi eh, sekarang umumnya dengan tanda petik dua karena nggak ada yang hmm, menutupnya di luarnya. Tapi nanti kalau dimasukkan ke bahasa yang lain di HTML itu hasil generate maka mungkin saja string itu eh, dihasilkan dengan tanda petik satu karena aslinya tanda petik satu untuk menghasilkan karakter sementara kalau string itu dengan tanda petik dua. Oke. Okay. Oke, okay, selamat datang teman-teman yang baru di admit dari waiting room masuk. Oke. Okay. Nah, kita udah mulai masuk ke HTML study 1. Langsung aja buka projectnya. Kemudian pilih mengerjakan. Kalau ketinggalan nanti mungkin bisa lihat rekaman atau mungkin langsung aja ke bab yang ini. Nah, ini pengecualiannya. Dari semua tag, tag image atau IMG itu tidak ada penutupnya. Tidak diperlukan. Tapi karena di XML sebenarnya kalau kalian nulis image pun nggak jadi salah. Dalam arti browser akan memakluminya cuma untuk disebut apa namanya clean gitu ya html-nya maka untuk yang image itu nggak usah gitu Oke okay. nah kalau kalau benar nulisnya dianggap benar sama browsernya jadi tergantung browsernya Kenapa browser itu adalah yang akan menerjemahkan script-script html ini dia akan menjadi gambar kalau benar nulisnya dan kalau URL-nya memang available di sebelah sananya memang ada gambarnya. Seperti ini. Contohnya kalau ini nah maka dia nggak ada, tapi kalau ini diperbesar ya. Kalau saya tulis yang ini salah, umumnya Ya, jadi yang apa broken image seperti ini gambarnya. Tapi kalau benar maka jadi muncul gambarnya. Maaf mas, suaranya ya. feedback, deh, mas. feedback. Back. Halo. ya mas. Ya. Yeah yeah. bergema Sekarang Terima gimana? Kasih. Ya bagus. Oh. Oke, okay, saya... segini cukup. Masih ada Pak. sedikit. Cukup. Aman Pak di sini, Pak. Cukup. Ya udah. Di sini jualan, aman aja. HP-nya, Pak, dari ininya mungkin, Mas. Itu jauhin HP-nya dari laptop atau dari apa gitu mengganggu sinyal. Suka berjuman nanti, Oke, oke. Hmm, kita lanjut aja ya. Ini sampai mana tadi? Oh ya, sampai munculin gambar. Jadi gambar ini Nah kalau di tugas yang ini kita harus sama dengan. Ya caranya cuma masukin aja ke atribut src. Src itu artinya source ya. Jadi image source-nya dari mana? Dari URL ini. gitu Cukup simple di study 1 kita tinggal masukin aja. Kemudian submit. Nah ini yang setiap kali sukses menyelesaikan satu chapter eh ya satu chapter maka nanti akan muncul tulisan congratulations selamat kemudian baru pindah ke halaman baru dan kalian akan dapat nilai dan itu menaikkan level tapi ingat bahwa uh, tujuan kita adalah paham materinya baiklah nah dilanjutkan dengan tipe yang berikutnya itu list list atau daftar nah itu memang cukup li aja di singkatnya. Tapi tag LI ini atau tag list ini perlu eh, apa namanya? parent tag di atasnya yaitu namanya salah satunya ya, ini tidak tidak semuanya. Salah satunya adalah UL. UL itu unordered list. Jadi tidak berurut. Maksudnya tidak ada nomornya. Lebih tepatnya. Jadi dia munculnya eh, seperti bullet bullet points ya kalau di PowerPoint atau di Keynote. Nah, sementara kalau misalnya yang pengen ada angkanya atau berurut, UL-nya ini nanti diganti aja dengan uh, OL, order list. Nah, baru di dalamnya itemnya, yaitu list-list ini. Jadi jangan heran kalau cuma nulis LI agak nggak benar gitu karena ini sepasang ya harus ada UL-nya baru LI. Gitu. Nah, kalau pada dasarnya nulis HTML itu tidak harus seperti ini, tapi ini kan lebih enak ya daripada kalau kita nulisnya begini. Meskipun nanti pada saat kita mengenerate nya dengan bahasa dengan ya di kelas ini kan kita gunakan Ruby, mungkin dia malah ngejejer jajar dan itu enggak jadi masalah sebetulnya cuma kitanya jadi susah bacanya pakai mata kita tapi kalau untuk program dia baik-baik aja karena ingat program itu dari atas ke bawah dari kiri ke kanan oke okay. ya, yang seperti ini disebut indentasi atau uh, ya align untuk indentasi dan itu kadang-kadang di editor tertentu sudah diatur nah nah ini tulisannya udah benar saya pengen ngasih lihat yang ol nah itu jadi ada satu dua tiga ya jadi udah ada built -in -nya. lalu e, kalau kayak gini terus ngapain kita perlu bahasa yang lain di sini ada html php ruby ya e, contohnya kenapa karena yang namanya html itu tidak punya alur logika dia hanya mentranslate ya istilahnya hanya menerjemahkan apa yang ada ini ke dalam yang dimengerti oleh browser gitu oke okay. kalau di sini tugasnya kita cuma nuliskan aja jadi apapun yang kita tulis di antara li ini akan menjadi item listnya sepanjang apapun yang kita tulis nggak apa-apa kalian perkenalkan progetnya ketika kalian sudah masuk ke yang lebih sulit mungkin nanti kalian bisa pencet uh, si answer atau bantuan dalam sessionnya nanti kalian akan muncul source code yang benarnya website with only html nah ini kalau tidak tidak ada css ya tidak ada penambahan yang lain maka dia urutannya seperti ini maka tadi saya bilang HTML itu tadinya memang text base aja kemudian muncullah CSS CSS itu bisa mengatur warna ukuran dan spasi ya macam-macamnya jadi itulah kenapa kita akan mengurusi keduanya dengan berbagai cara Salah satunya ini untuk bisa mengatur tag H1 di CSS, kita nulis H1 juga. Jadi, tinggal tulis H1-nya tanpa titik, tanpa tanda pagar atau yang lain. Dia langsung selektor terhadap H1 elemen. Kita sebutnya di sini elemen H1. Baru kemudian kita tulis properties dari H1 tersebut yang ingin kita rubah. Contohnya di sini warnanya. Keywordnya ada color dan penulisannya c o l o r ya bukan color. Kemudian, nah di sini uh, opsinya banyak karena browser sudah paham bahwa ada yang dengan hexa, ada juga yang dengan uh, teks seperti ini red, uh, yellow, tapi dalam bahasa Inggris ya. Nah, maka nanti hasilnya akan sesuai. Begitu pula dengan tag e, untuk maksudnya mengatur tag yang lain. Contohnya di sini untuk paragraf. Nah ini ini yang disebut heksa. Hexa itu berarti 6 ya. Terdiri dari 6 kode. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah tapi kalau berulang misalnya 0 semua cukup nulis 3. Jadi pagar 0, 0, 0. Atau FFF, EEE, -E -E -C, C, C, gitu misalnya nggak usah ditulis semua. Tapi pada dasarnya program uh, browsernya mencari 6 digit heksa untuk warna. Nah, ya sama seperti HTML ada indentasi di dalamnya. Meskipun tidak Tindak mandatori ya, cuma lebih enak seperti ini. Nah, yang mandatori adalah titik komanya, yaitu semicolon. Bedakan ketika properties, kemudian ada isi value-nya, kemudian harus ditutup dengan semicolon setiap baris, tepatnya setiap properti. Nah, untuk komentar di CSS itu menggunakan garis miring bintang. Jadi bisa berapa baris pun gitu ya. Sampai dia ketemu lagi bintang garis miring. Oke. Okay. Basic ya itu. Nah. Jadi kalau di editor ini kita sudah dipisahkan ceritanya sudah nyambung antara HTML dengan CSS. Nanti kita akan belajar bagaimana cara nyambunginnya. Sementara ini kita ikutin dulu editor yang ada di Proget. Jadi kita tuliskan dulu H1 isinya Hello World, kemudian P isinya paragraf apa yang kita mau tulis. Kemudian baru kita ganti warnanya. Misal tadi. Oh, itu masih merah ya. Nah. Hmm, apa ya? Nah, itu warna marun warna gold tuh. Jadi macam-macamnya nanti tahuin dari mana? Ah, nanti ada color palette. Itu bisa bisa dicari aja, mau online, mau mau dari gambar, misalnya kita pengen punya warna dari gambar tertentu juga bisa. Gitu ya. Nah, kalau udah sesuai sama expected result-nya, kita tinggal submit atau tombol kirim. Nah, selanjutnya kita urusin font size. Ngomong isi kelas kita ada berapa sih? Ini yang masuk hmm, 44 ada 100 lebih pak. Pak oh, saya saya nomor 100 pak. <laughs> Kemana ya 60 lagi? Mungkin ketiduran. Aduh. Ah oh iya benar. Untuk ukuran, nah ukuran itu macam-macam. Tapi yang standarnya adalah dengan pixel karena kita menggunakan layar yang standarnya pixel. Sebenarnya kita juga bisa menggunakan point, tapi itu lebih biasa dengan percetakan ya sama im ya nah di sini contohnya pakai pixel cara nulisnya pakai px aja langsung dan kalau enggak itu untuk font size enggak bisa berjalan dengan baik jadi harus ditulis 10 px gitu ya kecuali 0 kalau enggak salah gini ya nulisnya bisa diperbesar sebesar-besarnya. Nah, kemudian untuk eh, font family. Font family itu maksudnya spesifik dari eh, deret font yang akan kita gunakan. Nah, cara nulisnya masing-masing tag boleh atau tag yang paling besar apa paling paling root juga boleh. Di sini contohnya h1 beda dengan paragraf font family-nya serif, yang satu lagi avenir next. Nah, pastikan kalau dia ada spasinya namanya maka harus dijadikan string ya. Tapi kalau enggak cukup aja nulis serif langsung. Nah, macam-macamnya, hmm, ya font mah macam-macam ya, banyak banget ada yang serif, Georgia, San Serif, Lucida Grande, dan macam-macam itu kita cari aja Mas suaranya hilang mas. Halo mas. Kok nggak jalan? Mas sinyal saya ya. Mas suaranya, gak, gak, gak. suaranya uh, hilang. Suaranya hilang ini. Pak instrukturnya sedang oh. bermasalah sinyalnya. Halo halo bapak instruktur. Halo halo halo. <laughs> Berpindah <mas>. host. <laughs> Disconnect, Lock eh? nope, Disconnect, ya. iya, iya, dimatikan ya. Hmm. Sampai mana tadi? Halo Sampai World yang family Sampai phone family pak family. Oh iya family Oke okay. Mohon bersabar ya Iya yeah. Oh, salah pencet. One size and family. Oke. Okay. Jadi. Font itu. Oh, ya. Yeah, Favorit saya sih. Kalau mau nyari font di Google Font ya. Itu. Lebih mudah. Nah. Tapi intinya adalah ketika fontnya sudah ada di komputer kita atau lebih tepatnya di server kita nanti maka dia bisa digunakan langsung sesuai namanya. Hmm. Ini sekalian saya lihat. Kalau di Windows kayak gini. Nah, yang dimaksud itu nama-nama ini ya. Nah. Jadi jangan heran kalau kalian nulisnya di lokal. Misalnya ada namanya nih Lucida Sans. Tapi ternyata ketika kalian upload ke server dan server itu Oh iya lo, kalau dia e, ada dua tempat. Jadi kalau kita mengarahkannya ke yang ada di server, e, yaitu bagus. Tapi kalau ternyata kalian cuma nulis, maka dia browsernya akan mencari yang ada di lokal dari masing-masing yang lagi buka browser. Nah, jadi kalau ternyata di tempat lokal yang nggak ada, maka penampakannya nggak akan sama gitu. Itu sih yang mau ditekankan. Jadi pastikan ketika memilih kita mempertimbangkan hal itu. Makanya akhirnya kebanyakan font family ini sudah direferensikan ke Google Font. Jadi ke servernya Google aja. Atau nah, tempat sendiri. Cara menulisnya seperti ini untuk mengarahkan font family langsung serif, font family langsung sans dia Oke, okay, terus kemudian font size-nya dengan pixelnya dan warnanya seperti yang sebelumnya. Gitu. Selanjutnya, 8. Kalau memang ada pertanyaan boleh disanggahi langsung ya, langsung ditanyakan. Background color. Oh. Nah, kenapa ada yang mau? Tanya masih, iya. belum ngerti, saya backgroundnya bukan programan banget. Jadi nggak ngerti maksudnya ada di server tuh ada di mana? Uh, intinya sih di komputer yang kita taruh file HTML tersebut. Misalnya sekarang kan kita menggunakan laptop nih, menggunakan PC nih. Nah berarti uh, mesin tersebut sedang menjadi penyedia atau yang akan diakses oleh komputer lain kalau ada komputer lain yang akses maka komputer kita menjadi server tapi kalau misalnya kita naruh di hosting di tempat lain ya di misalnya di sini proget.com kan bukan komputer kita ya https proget.com nah si https proget.com ini komputernya dia itu kita sebut server yang kita akses melalui alamat web proget.com gitu. Oke, makasih. Nah, oh, apa tadi? Eh, uh, selanjutnya adalah apapun itu yang kita lakukan, itu akan dicoba untuk ditranslate atau diterjemahkan oleh browser. Jadi, yang kita ketik ini akan diterjemahkan oleh browser. Kemudian nanti munculnya seperti yang sekarang kita lihat sekarang ada ini apa namanya logo di sini, ada header yang seperti ini. Nah, salah satunya sekarang yang kita bahas adalah background color. Background color bisa di set bahkan ke elemen sekalipun. Jadi yang paling dasar yaitu misalnya elemen H1 P background colornya bisa dibedakan masing-masing ini. Berarti ini juga sama nih. Ketika saya hover ini, nah perbedaan warna ini berarti sudah ada CSS yang mengatur ketika ke sini ada profile, ada gambarnya, nah itu pun sudah diatur per uh, elemen. Oke, okay. contohnya di sini uh, apa nih tentang width dan height. Width dan height adalah lebar dan tinggi. Ketinggian, uh, lebar dan ketinggian dari sebuah elemen bisa diatur dengan menuliskan width. Uh, propertinya itu kemudian tulis dalam ukurannya ya 500 pixel height 80 pixel di sini kelihatan bahwa yang ini 500 pixel ini adalah widthnya dan untuk elemen H1 yang isinya Candid Ninja itu 80 pixel height kemudian untuk gambarnya 200 pixel height tuh so, ditulis seperti ini jadi benar-benar apa adanya ya. Kita pengen 200 maka tulislah 200 pixel. Tapi pada praktiknya nanti kita ya istilahnya memperkirakannya setelah kita munculkan di halaman webnya. Kita coba aja. Nah ya, ini saya coba satu. Nah ketika kita pengen change the background color. Oke kita tulis background color titik tanda petik tanda titik dua kemudian baru copy ini ya kemudian ketika kita disuruh ganti h1 menjadi height-nya 80 copy ini tulis height gitu cara bacanya height ya bukan height height Nah, kemudian untuk width-nya 200 pixel. Tulis width 200 pixel. Jadi sama kan dengan yang ini. Oke. Okay. Kemudian gambarnya. Gambarnya sudah ada URL udah nyambung dari HTML ini sudah jelas, tapi ukurannya kurang tepat. Height-nya kata instruksinya minta 50 pixel. Oke, okay lebarnya width 70 pixel. Jadi uh, what you see is what you get. Nah itu konsep dari HTML. Jadi apa yang kelihatan ya udah itu. Nah beginilah CSS mengatur secara dasarnya ya. Nah jadi cukup apa straightforward ya cukup langsung ya nggak nggak ada nggak ada aneh-aneh kita pengen ganti background tulis background kita pengen ganti ketinggiannya tulis height gitu nah terus di sini di css itu ada yang disebut uh, class nah uh, di sini belum ditulis ya class-nya. tapi kita udah tahu ini namanya tag ul unordered list dan ini tag li list itemnya Nah, kemudian itu diatur dengan CSS ditargetkan selektornya list item aja, LI warnanya merah. Jadi semuanya berwarna merah. Tiga-tiganya ya, tiga-tiga item itu. Oke, okay. tapi gimana kalau kita hanya ingin satu? Nah, caranya kita pisahkan atau kasih tanda namanya untuk di CSS ada yang namanya class. Kita kasih aja namanya class sama dengan apa properti. Nah, kasih nama ini bebas, dia ngasih namanya selected. Oke, okay. berarti dia harus ditulis dalam uh, string ya, ada tanda petik. Nah, itu disebut nama class, class name. Jadi, kalau kita hanya pengen mengatur yang baris itu, berarti class name. Jadi, cara nulisnya. Titik terus, namanya titik selected, kemudian color red sebagai uh, properti yang akan kita atur. Jadi, cuma satu aja yang warna merah, kalau tadi kan tiga. Nah, karena li-nya ngalir ditulis di sini. Oke, okay. uh, sampai sini ada yang kebingungan. Gak ada ya? Oke, nah kita lanjutkan. Kalau kita nulis, nah keperbedaannya mungkin nanti ada satu lagi. Jadi perjelas bahwa kalau kelas itu boleh nulis banyak di berbagai tempat. Dan nggak jadi error karena memang itulah gunanya uh, class name dalam CSS. Gitu. Nulisnya boleh. Jadi ini kan sama nih misalnya baris 1 dan 2 memang pengen warna merah juga ya udah langsung aja kasih list item tersebut kelas name yang sama ininya di CSS-nya tetap nggak perlu ditambahin hanya di HTML-nya aja jadi kita punya satu file HTML satu file CSS yang mana di sini cuman terdiri satu kelas di dalam CSS namanya selected sementara uh, tag-nya HTML boleh banyak, boleh diterapkan kelas yang cuma satu tadi di berbagai tempat. Gitu ya. Disesuaikan dengan keperluan kita. Tahunya dari mana? Ya, gimana kita? Nah, tapi khusus untuk tag, seperti tadi harusnya sudah saya sebutkan, bahwa untuk tag-tag itu yang di HTML-nya itu pakai tanda XML tadi, tanda apa lebih besar lebih kecil itu nah nggak perlu di dalam CSS-nya nulis pakai titik yang perlu pakai titik adalah yang disebut class gitu ini jadi kalau ini pakai titik li yang ada titik berarti class name-nya li tapi dia bukan mentargetkan tag yang namanya list item atau li, tapi kalau nulisnya selected maka dengan titik berarti nama kelasnya selected. Cukup jelas ya? Ya. Yeah. Oke. Okay. Nah ini, uh, oh ini mau udah dikerjakan ceritanya. Kita sambil lihat aja. Misalnya kita pengen kelas yang lain. Kelas. Misalnya not selected, oke. Okay. Kemudian kita bikin di sini, jadi not selected. Kita kasih warna yang lain, blue. Oke, okay. gitu ya. Nah, jadi berubahlah baris kedua ini menjadi warna biru. Gitu. Jadi kita bisa tukar. Kita pengennya selected di sini. Tuh. Jadi sesuai Maksudnya jadi ya bebas. Be di sini kebebasan kita untuk memberikan karena saking apa ya mengaturnya tuh per elemen gitu. Tapi karena kita pengen bareng sama dua, yang satu beda misalnya. Nah kayak gini. Berarti kelas selectednya dua boleh. Yang di sininya begini aja cukup ya Oke, sekarang ke struktur HTML. Nah, kita kan udah tahu tuh tadi tadi itu dasar-dasarnya apa namanya sintaks-sintaks yang sering kita akan gunakan. Nah, sekarang masuk ke strukturnya. Struktur dari HTML itu seperti yang saya bilang tadi seperti kayak nulis buku ada ada header, ada isinya, kemudian ada keterangan di dalamnya, kemudian nanti ada footer. Gitu. Ada segmen di dalamnya. Nah, di contoh ini kita akan bikin yang seperti pada gambar. Nah, cara nulisnya, nah ini yang lebih benar. Tulisan H1, P, dan lain-lain tag HTML itu, itu di halaman HTML. Kalau filenya nanti kita save di tempat kita sendiri. Tapi diawali dengan tag ini. Yang tag pertama tulisannya tanda seru doc type HTML itu berarti menjelaskan tipe dokumen ini adalah HTML. Kemudian baru, nah ini rootnya atau yang paling atas tagnya adalah selalu ini nggak usah di nggak usah dipertanyakan hanya hanya ditulis saja sebagai template gitu bahwa tulisannya harus HTML terus kemudian ditutup HTML. Jadi kita nulisnya di dalamnya. Nah ada head sama dibuka dan ditutup kemudian the body body tag. Nah, yang tadi kita tulis itu ada di dalam body. Oke, okay? jadi h1, p mungkin nanti uh, anchor, mungkin nanti yuk, apa? list item tadi nulisnya tuh di dalam body, ya. Itu struktur yang baiknya gitu. Nah, kenapa? Karena yang HTML head itu tidak akan muncul di sini, kalaupun kita nulis H1 dan P di dalam uh, head. Misalnya, nggak bisa yang akan ditampilkan oleh browser itu yang ada di dalam body, tapi dia perlu yang head dan HTML itu. Nanti dijelaskan lebih lanjut. Anggap aja sekarang itu sebagai template, struktur templatenya jadi harus gitu. dan nggak usah khawatir di beberapa kode editor itu udah bandel kalau nggak salah tinggal copy paste aja juga bisa sih jadi intinya kita nulisnya di dalam body uh, nangkep ya nah di sini uh, tadi ya jadi ada beberapa versi HTML nah yang terbaru ini jadi nulisnya gini aja. Kenapa? Karena browsernya sekarang kan setiap kali kita beli laptop baru, itu juga update kita ke Windows 11 misalnya atau Mac itu kan terupdate. Sebelumnya ada yang namanya HTML4, ada HTML5, XHTML gitu. Nah, jadi kita tulis aja doc type HTML. Ya, sepakat aja ya. Nah, sekarang penjelasan tentang head. Head itu isinya sebenarnya settings. Nah, nah nulisnya kayak gini. Ini saya jadi tulis doctype HTML di langsung, kemudian HTML. Tuh, dah. Terus di dalamnya ada head dan body. Jadi kalau mau ngetik HTML gini dulu, baru yang lain. terus oh ya ini minta bodinya jadi avenir next berarti body kan tag kan langsung ya nah font family avenir next nah gini gitu isinya apa nah ini harus di nggak hmm, enggak ada Oke, okay. Belum ada. Dia cuma pengen seperti itu, strukturnya. Oke. Okay. Hmm? Kira-kira ada yang mau nanya. Kalau mau nanya silakan raise hand atau langsung open mic juga boleh. Mesti Oke. sambil dipraktekan Mas Sakti ya. Ya. Kalau enggak kita cuma sambil gini enggak ada bayangan kalau belum belum biasa, tapi kalau udah biasa codingnya mungkin bisa ya. Tapi kalau yang jarang bukan per, belum pernah lah itu agak agak susah juga. Cuman kayaknya dipandunya step by step cukup baik ya. Agak ngerti cuman Nanti coba aja dipraktekan. Kalau ada yang nggak jelas nanti ditanyakan. Ini kalau setiap sesi ini diselesaikan berapa? Ini kan 23 nih kalau nggak salah. 23 ya. page kalau nggak salah ya. Untuk yang sesi satu ini ya. Hmm. Jadi itu harus diselesaikan semua atau bertahap boleh? Sama, maksudnya dalam prakteknya masnya sendiri? Iya ini sendiri, kan saat, saat sesi satu ya. Hmm itu harus diselesaikan sampai sampai selesai 23 atau bertahap. Kalau saya sesuai dengan jadwalnya, jadi kita kejar supaya. Nanti soalnya beratnya nanti bukan di HTML. Maksudnya oh, gitu banyaknya, nih. banyaknya nanti bukan di HTML. Nah ini tadi kan kita jelasin karena itu hal yang mungkin maksudnya sebenarnya bisa dapat dari apa ya bisa baca gitu ya. Cuman ya. penjelasan. Nah, setelah banyak itemnya, nah ini baru kita ngetik bareng gitu atau ngelihat e, di layar bahwa apa aja sih yang harus diketik. Sekarang karena udah mulai banyak. Nah, seperti ini contohnya. Jadi konten head itu harus meta charset tf sekian. Ini ini enggak apa ya bahasanya, bukan yang harus dihafalin eh dihafalin secara ngelotok gitu bukan Udah baku tapi ini ya. ah, tapi memang template-nya begini nah maksudnya saya menjelaskan dulu bahwa template-nya gini nggak usah heran tapi jangan dihapus gitu maksudnya oh, oke okay. jangan diabaikan apa ketika ini nggak ada berarti wah ini harus dicari copy paste taruh di situ gitu itu salah satunya nah ini penjelasan berikutnya sekalian ya mas ya ya nah, jadi pada saat Kayak ini nih, di atas atasnya ada clear. Eh, saya skin sampai kelihatan tulisan ini enggak HTML. CSS tadi satu di atas, di pojok kiri. Lihat, 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 lihat. Nah, ini ini adalah yang disebut title. Kalau oh, di iya. dalam browser ya, nah di 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 contoh ini, titlenya namanya proget aja nih tulisannya. Nah, jadi yang kita ketik di sini nanti muncul di pojok ini di tab-tab kita di browser itu nah lalu tadi kan kita langsung-langsung uh, aja nah menuliskan class name dan segala macam nah, nah pada kenyataannya kita itu harus menyambungkan antara HTML dengan CSS file CSS nya, nah disinilah kita perlu tag namanya link dengan uh, apa namanya tipenya stylesheet, kemudian Hyperlinknya terhadap file CSS yang dimaksud. Yaitu stylesheet.css Kalau di dalam editornya Progate itu diabaikan. Dalam arti eh, kita bel tadi ya. Sebelum-sebelumnya sebe dari 1 sampai 11 ini. Itu sudah di disambungkan. gitu. Kedepannya kita akan menyambungkannya sendiri. Nah, makanya sekarang baru ada ilmunya. Jadi kita harus menetapkan pentulisan begini di setiap HTML yang kita pengen style sheet-nya berbeda. Jangan khawatir, CSS itu satu filenya bisa banyak, gitu kan? Bisa jadi satu file HTML yang sama, eh, salah. HTML yang berbeda, misalnya index, login, atau apa yang lain gitu, ternyata style href ke style sheet yang sama CSS-nya. Nggak apa-apa. Gitu. Jadi intinya kita harus tahu boleh satu HTML itu mengakses CSS yang berbeda, dan banyak ini nanti bakal banyak ya. Ini kita ngurusin satu dulu aja. Nah, tempatnya jangan salah naruh. Kalau pakai link tag, maka tempatnya adalah di head gitu. Untuk yang awal nih, head adalah tempat naruh yang seperti ini gitu. Jangan ditaruh di body gitu. Oke, itu aja batasannya. Nah penjelasannya gitu Metacarset UTF-8 itu adalah karakter encoding Maksudnya contohnya kita mungkin pernah akses website yang berbahasa Jepang Atau Cina, Kanji, atau bahkan Korea Nah itu metacarsetnya beda Mungkin nanti bahkan ada bahasa Sangsekerta mungkin atau yang lain Nah karakter setnya, karakter set itu huruf ABCD-nya Nah itu ada nomor-nomornya. Nah yang umum ya kita pakai UTF 8. Saya lupa singkatannya Universal Type Font kalau nggak salah. Nah 8 bit. Nah, jadi ABCD-nya sama dari kita sampai Rusia yang mana bahasanya mereka hurufnya kriptik ya kotak-kotak di mana gitu termasuk yang di Cina, Jepang dan mungkin apa Tagalog bahasa-bahasa lain mereka akan mengaksesnya hurufnya sama ABCD-nya ketika kita nulis tadi string-string tadi tapi kalau kita memang mungkin ada keahlian di sana websitenya untuk bikin untuk orang sana mereka akan mengirimkan karakter yang aneh-aneh nah karakter itu harus di set di sini sehingga yang kita copy paste akan muncul nih contohnya nah huruf-huruf ini hanya muncul kalau karakternya encodingnya sesuai. Tapi kalau UTF-8 bisa jadi si huruf ini nggak ada huruf yang kayak apa ini saya juga nggak terlalu apal kanji. Nah Cina itu Ya ya kanji kan ada dua ya ada Cina Jepang bahkan di Korea saya nggak tahu Korea. Yang jelas intinya adalah setiap bahasa set itu punya set E, karakternya tersendiri, gitu. Nah, itu disebut encoding. Karakter encoding, nah, nama-namanya nanti kita tulisnya di sini. Jadi, kalau nanti ada ilmu, e, ternyata harus itu. Nah, inilah yang akan dirubah, gitu. Sementara template-nya seperti ini aja, kita gitu, F8, gitu. Itu yang paling aman, meskipun kita nulisnya misal bahasa Indonesia, ya, ya karena hurufnya ada di F8, abcd-nya. Nah ini, nah ini yang tadi yang pertama eh, saya tadi loncat ya jelasinnya. Title dari dokumen tersebut nih, you. ke situ. Kenapa kita perlu begini ya? Nah nanti panjangnya adalah mungkin ke SEO, uh, mungkin bisa nyambungnya ke apa namanya scrapping. Dan pada saat kalau kita save ya, kalau dokumen ini kita save as, nah si title ini adalah menjadi file name-nya gitu salah satunya ya. gitu. Jadi itu penting untuk dinamain. Jangan sampai dikosongin, malahan bikin bingung. Kalau ini tagnya banyak, ini halaman yang mana ya, gitu kan? Gitu. Tapi tenang aja. Dengan nanti kita pelajari Rails, itu ini cukup satu atau dua aja. Sisanya disesuaikan dengan halaman. Otomatis maksudnya. Cuman kita harus tahu struktur, gitu. Oke. Okay? Nah sekarang share set biar coba bareng-bareng copy paste the text below apa sih yang di copy paste katanya kopilah text yang ini ke dalam head itu tadi meta charset title itu templatenya kemudian tolong set katanya jadi utf-8 udah titlenya jadi progate kemudian link ke style sheet CSS naruhnya di href gitu ya dah, ya, udah semuanya gitu nah dengan ini di, save ya nanti di tempat sendiri ceritanya ceritanya ya kalau di sini nggak perlu pencet Ctrl S nggak usah begitu kita pindah itu dia udah nge-save nah di editornya nih Nah, setelah gini, baru ini nyambung dengan stasi CSS yang di sebelahnya. Gitu ceritanya. Tapi berhubung belum ada di sini, jadi nggak kelihatan ya. Nah, contoh aja mungkin. Kasih span. Nah, itu kecil banget ya. Kasih lihat aja. Tapi untuk keperluan to chapter 11 ini nggak perlu dilakukan cukup sampai yang tadi Cuma pengen saya lihat no. baru nyambung tapi kalau ini nggak ada kenyataannya itu nggak nyambung ceritanya tapi kalau di sini masih disambungin sama proketnya itu maksud saya sama editor ini untuk memudahkan kita pengujian ngecek ngecek, uh, ya mohon bersabar di apa, materi HTML ini emang agak apa ya, agak banyak dikit ininya apa, sintaksnya. Nah, oke okay, sekarang layout, jadi layout yang tadi ya kita bagi aja menjadi tiga katanya header, main, dan footer. Nah, hubungannya nanti adalah dengan segmentasi di penulisan kodenya. Ini disebut header yang mana isinya adalah menu. Dan main itu biasanya maksudnya isi. Isi dari website tersebut. Dan footer biasanya isinya kontak, logo, atau apa gitu. Yang yang sifatnya bisa dicek belakangan gitu alamat mungkin nah tapi itu harus sebagai pembuat kan kita harus tahu semuanya dari awal sampai akhir nah ini ini maksud saya ada tag namanya div div itu division atau sep, apa namanya pemisah nah kita kasih nama kelasnya dengan header, class main, footer. Penamaan ini yaitu tadi karena kita ingin membaginya gitu dengan Eh, sebenarnya isinya bisa jadi sama, bisa jadi beda, terserah. Tapi karena kita sudah menentukan, kita pengen ada yang namanya tempat untuk header, tempat untuk main, tempat untuk footer. Jadi kita kasihlah tiga pasang div ini. Ingat tag div itu berarti buka tutupnya harus ada ya. Yang garis miring ini tutup. Dan dinamai sesuai. Kelas ini e, untuk CSS ya tadi ingatkan. nah Oh ya ini ini cuma saya tahu bahwa di editor ada auto complete tapi eh, ya terbatas tadi khusus satu tag aja. Nih maksudnya begini ketika saya nulis div tutup langsung ada tutupnya gitu. Div lagi, tutup. Div lagi, tutup. Nah, kemudian kita kasih nama. Kalau div aja kan kita bingung, div nomor satu div nomor 2, nomor tiga Lebih baik penamaannya semantik yaitu sesuai dengan fungsi, sesuai dengan ya bagiannya, bagian apa ini gitu. Nah, ini kita kasih nama header. Perintahnya gitu ya. class main, eh salah, main dan class puter Udah ya. Nah terus kemudian katanya add class selector untuk header. Jadi kita harus milih khusus untuk header. Minta background colornya yang ini warnanya warna apa ya? kemudian height-nya 90. Nah, ingat kelas selector selalu dimulai dengan titik. Nah, ini. Ini yang udah sebelumnya kita lakukan, sekarang kita pengen header, berarti tulis titik header. Langsung kurawal ke dah, say. Kemudian baru kita tulis properties-nya. background color nggak uh, usah khawatir dulu dengan nama-nama propertiesnya. kita ikutin dulu aja satu nanti kita terlatih dua kamusnya juga nanti ada height pixel nah ini adalah yang sering kita pakai ya background color height dah ya. kemudian to sama cuma beda isinya untuk main. Salah ya, harusnya main. Kemudian baru ada isinya. Nah, kalau salah tinggal dihapus tag ya kalau pengen rapi. Tapi warnanya beda katanya. Copy paste aja biar nggak salah ketik. Fokusnya di sini memahami ya. Jadi copy paste boleh, ketik langsung juga boleh tuh 600 pixel dengan warna pastel biru apa hijau oke okay, lalu untuk footer background color gitu height 270 pixel oke okay, sip ini juga membuktikan bahwa kita tidak perlu editor sebenarnya, kita hanya perlu notepad juga bisa, kalau kita tahu. Nah, editor itu membantu untuk menunjukkan uh, yang beberapa hal kita nggak hafal atau nggak ingat, ya lupa. Ini udah cukup sampai sini, submit, rest. Nah, sekarang kita ngurusin isinya dari header tersebut. Kan tadi cuma wadahnya aja. Sampai sini, eh, gimana? Ada yang mau ditanya dulu? Siapa tahu ada yang ketinggalan atau mungkin kurang mengikuti? Pengen diulang atau gimana? Silahkan, kalau mau nanya, Mas Paris, Randy, Henry, Ari. belum ada belum Lo, belum okay. mas ini ini udah pada makan kan jawabannya jangan lemes gitu dong mungkin allah habis oh. bekerja pak. katanya lagi nyari kerja gimana berapa apa bukan saya pak saya semangat pak <laughs> aduh baiklah Oh iya Hmm, sedikit motivasi cukup dengan pelajari header eh header lagi HTML e, kalian udah bisa sebenarnya membuat sebuah website ya khusus HTML aja itu juga udah jadi loh maksudnya udah jadi sebuah profesi tersendiri kalau untuk yang nyari proyek kan itu memang ada bagiannya ada orang yang memang dari gambar kemudian slicing menjadi sebuah HTML udah selesai dia di situ aja tugasnya gitu boleh kayak gitu jadi ada ada, yang mau pak job namanya apa apakah jadi UIX atau cuma jadi scripter doang kalau yang itu itu lebih tepatnya lebih lebih dalam lagi ya maksudnya kalau dalam satu tim kalau timnya biasanya itu adalah pekerjaan yang berulang kan maksudnya ya. ada orang yang ngegambarnya khusus ya dari dari ya alat gambarnya macam-macam intinya dia nerima gambar PNG atau JPEG kemudian ini jadiin HTML kan gitu ya petugasnya tuh gitu nah nah dia udah punya gambar gini tapi belum jadi HTML ya udah sama dia potong namanya slicer nah apa namanya oh. tukang potong <laughs> dan saya masuknya ke front end gitu nah ya jadi kalau itu memang mau diurusin sama satu orang mulai dari styling nanti yang CSS tadi ya itu disebutnya styling nanti Ya, kayak kayak tukang potong rambut kan. Apa namanya? Ada yang tukang potongnya warna yang ngapain gitu nah. Hmm. Maksudnya ada bagiannya masing-masing gitu. Nah, di di dunia ini juga gitu. Mungkin lebih tepatnya sih memang tadi contohnya di buku ya. Ada yang bikin judul, apa nam, Judul bukunya yang menarik, ada yang bikin isinya si penulis aslinya kan kemudian setelah ditulis juga diperbaikin sama editor, editor. Yeah. kemudian nanti uh, udah jadi juga marketingnya pengen ikutan katanya jilidnya nggak bagus nih ganti gambarnya gitu atau mungkin yang emboss atau yang apalah macam-macamnya oh, yeah. nah bagiannya itu masing-masing begitu pula di, di dunia ini gitu di dunia web ini gitu sebenarnya ya sebenarnya tapi memang kesannya seperti superman jadi satu orang ngerjain semua ini gitu kalmenar oh, nah, ya. yang benar adalah kita tahu semua ini, cuman kemudian kita fokuskan bagian mana yang kita spesifik eh, apa namanya? Eh, ahli di sebelah mana gitu. Nah, gitu. Jadi tahu mah tahu karena kita satu alur gitu kan? Gitu. Hmm. Gitu. Nah, jadi di sini kayak kita bikin header tiba-tiba gitu kan. Kenapa? Karena kita udah tahu ada menu di dalam website tersebut yang akan diakses oleh eh siapapun yang akses si website ini gitu kan. Di contoh ini di headernya ada about, lesson dan contact us yang paling minim dari sebuah website gitu kan ya. Nah. Terus kemudian isinya. Nah, si si siapa si yang merancang UI ini atau website ini ya naruhnya di atas maka ya headernya di atas boleh di kanan boleh jadi menu jadi sidebar namanya itu juga boleh tapi tetap secara itunya dia disebut header gitu kan karena nulisnya dari atas ke bawah kiri ke kanan tapi secara penamaan dia bisa jadi namanya sidebar itu boleh-boleh aja nah pada dasarnya itu semua hanya teks kan nah di dalam div header tulis div lagi logonya kemudian listnya list berupa menu ini jadinya kalau tanpa css ya begini cuman teks aja kan nah seperti kita kalau lihat daftar isi di dalam buku e, judul buku daftar isi udah selesai bedanya kalau itu pdf dipencet nyambung ke halamannya kan nah tapi kalau di website ya sama dengan PDF tersebut gitu. Nah, cuman kita kan pengen bentuknya kayak yang tadi. Jadi kita apa namanya? disambungkan dengan cell sheet dikasih gaya gitu ya, styling gitu. Nah, ini bullet yang bullet ya ya bullet sih. Maksudnya bullet point ini bisa dihilangkan. Caranya dengan menuliskan properti list style none udah apalin aja ini gitu maksudnya uh, style ini dijadikan non non itu tidak ada none itu artinya bahasa Inggrisnya artinya tidak ada gitu jadi nggak ada stylenya jadi nggak perlu ada bulatnya segitiga kah apakah nggak usah katanya jadi dia akan hilang meskipun di sini nulisnya sama ul li ul li gitu ya oke okay. gitu caranya supaya apa itu karena kita pengen bikin dia ngejajar tapi langkah awal kita perlu menghilangkan eh, ini saya besarin dulu pengen ini dia begini dulu kenapa karena kita nanti akan menjajarkannya secara apa tuh horizontal kalau ini kan masih vertikal gitu jadi sekarang kita atur apa tadi inside the header add to div text nah taruh dulu Div text dengan kelas header logo karena ini adalah tempat logo udah jadi pertama kita kasih wadah dulu aja langsung ya div kelasnya disesuaikan nah header list sama logo udah kemudian baru isinya insert div uh, anggap aja udah ada logonya katanya. Jadi kita dengan tulisan aja, tulisannya adalah roget. Nah, bisa begini, sebaris juga lebih simpel ya. Tapi kalau yang banyak, biasain ke bawah. Dengan UL ya, karena kita unordered, tuh. langsung kita bikin list item pertama about. Kita bikin list item kedua, kalau saya tulisnya salah dia masih benar. Benar ya, yang benarnya LI ya. Essence. Eh. Contact us. Contact us. Udah. Tapi perbedaannya di sini, dia masih ada bullet point -nya nanti pada saat kita ngejajarkan secara vertikal di CSS akan lebih ya jadi apa ya jadi ada titik gitu padahal kita nggak pengen maka kita hilangkan defaultnya begitu maka kita targetkan siapa targetnya coba kita di slides targetnya adalah langsung list item kita target semua list item gitu bacanya gitu semua list item akan mendapatkan properti sini yaitu lifestyle-nya none. maka tiga tiganya atau sepuluh atau berapapun ini tidak ada bulat bulatnya oke udah untuk chapter 13 selesai nah sekarang kita baru lanjutin kalau nggak salah ini yang bikin dia jadi horizontal karena tujuannya, kita bikin header menu yang menjajar ke sebelah kanan, ya, dari kiri ke kanan. Ini vertikal, masih kita pengennya jadi horizontal. Caranya dengan float. Nah, floatnya, float itu float ada macam-macam, dua sih, float left sama right. Tapi kita pengen sekarang menggunakan float left, karena kita akan mengurutkannya dari kiri. Jadi ini pindah ke atas. Setiap LI-nya ini, jadi ini yang pertama, kalau udah ada baru. Jadi kalau ini dihapus, maka yang baris kedua yang ada di situ. Oke, okay. belum rapi ya, tapi ini tahap pertama. Float ya. Sip. Sehingga dia sejajar dengan tulisan pro nya Oke, okay. ini udah kita reset ajaan barang. Caranya sederhana, cuma float left, udah. Makanya diikutin aja bahwa tinggal nulis float left, maka semua yang list item akan jadi float float itu mengambang ya, bukan Jadi jadi dia tidak ke bawah, nggak blok ke bawah. Nah, cuma kita perlu lanjutkan katanya instruksinya adalah di header logo itu harus 36 pixel Tulisnya di sini berarti katanya namanya header logo. Dan 36 pixel sebagai font size. Cukup ya. Terus dia juga float left. Jadi semua yang bersebelahan dengan tag-nya jadinya floating gitu istilahnya. Jadinya ngambang. Ngambangnya berjajar dari kiri ke kanan. Udah selesai. Sama kan dengan ini. Lalu sekarang masuk ke padding. Sampai situ dulu ada pertanyaan dulu. belum, belum, yakin. <laughs> nah, padding, padding adalah sisi si dalam ya. Padding tuh kayak dijijelin Kalau kita apa ya, pengandaian yang cocok punya bantal. Sekarang mungkin kalian eh, lagi di sebelah bantal. Nah itu si Si, apa namanya isi bantalnya itu itu kita suka sebut istilahnya pad kalau, kalau di sana itu maksudnya adalah kita menjejalkan, kalau kita menambahin lagi dia semakin tapi dari dalam nah makanya seperti itu juga dari wadah ini ya, mungkin mengandainya nggak cocok ya tapi kalau make sense ya nah jadi dari dalam ini dia diukur nah ini yang kita bisa atur Menjejalkannya berapa Pixel gitu. Nah kita pengen disamakan, ya. Coba kita lihat dari tulisan project ini 20 pixel cuman segini. Sementara karena huruf untuk menunya kecil, maka jarak paddingnya pun lebih besar ya 33. Gitu. Begitu pula kiri kanannya agak beda. Jadi padding itu bisa diatur top, bottom, left, right. Ya, sesuai dari uh, apa ngaturnya dari um, apa namanya clockwise teh uh, jarum jam. Ah, jarum jam. Jadi top dulu, baru right, baru bottom, baru left. Cara nulisnya ya. Cara nulis di uh, style sheetnya. Tapi nggak usah pusing karena bisa sekaligus. Untuk semuanya, misalnya ini pengennya 20 pixel semua, langsung aja tulis padding titik dua 20 pixel. Maka kiri kanan atas bawah 20 pixel. Tapi kalau pengen satu-satu kita tulis padding top 20. Berarti topnya aja yang berubah. Gitu. Ingat padding adalah dijejalkan. Bukan digeser. Tapi dijejalkan. Nah, jadi padding top, padding right, bottom, left. Gini ya kalau nulisnya satu-satu yang ini. E, untuk sebagian lebih suka begini karena jelas. Tapi jadi panjang. Nah, tapi kalau untuk yang udah hafal nanti itu tadi nulisnya sesuai dengan arah jarum jam. Pengaturannya top, right, bottom, left. Atas, kanan, bawah, kiri. Gitu. Bisa ditulis sekaligus. Jadi nulisnya cuma sebaris ini shorthandnya apa eh, cara singkatnya tapi kalau cuma dua misalnya nilainya ya nilainya sama misalnya atas bawah nilainya sama ya langsung aja berarti cuma dua nilai yang ditulis juga boleh atas bawah langsung di eh, yang pertama 20 pixel eh, kiri kanan sama katanya 10 pixel ya udah tulis gitu caranya Oke, okay, kita praktekin aja. Set dulu. Nah, ini kan belum belum bagus ya. Yang ini punya kita. Kemudian kita rubah. Change the top and bottom. Padding to 33 pixel. Rubah padding. Top. 33 pixel. Padding. Bottom. 33 pixel. Gitu. Padding left. Itu disana minta 20 pixel Kemudian padding right. 20 pixel Ini nggak salah nulis begini bener kan. Tuh. Udah bener ya. Sampai sini. Kayaknya. Eh bener gak sih? Belum ya. Ini buat li. Oh iya bener buat li tapi sini ini oh ini dulu header dulu katanya header dulu header logo nah ini juga ininya udah lihat perubahan di sini ya sekarang padding top untuk header logo 20 pixel tuh turun kan kelihatan padding bottom 20 pixel juga jadi dari bawah, coba kita lihat kalau bottomnya dihapus ya. Eh, topnya. Nah, dari bawah 20. Tapi kan dia masih dari atas. Jadi di atasnya jejelin lagi. Gitu maksudnya. Sekarang pending right dulu deh. 40 pixel. Tuh, yang terjadi. Dia menggeser yang lain. Karena terjejal dengan si tulisan project itu. Dan kita perlu padding left. Nah, gitu. Jadi geser semua. Jadi sama deh. Aman ya? Itu aja. Sementara kita pakai cara itu aja biar paham dulu. dulu. Apa? Mau nyebut bertanya, Pak. Silakan. Ya, siapa, uh, siapa, ya namanya? Akur, Fatur Rahman. Ya. Oke. Okay. Uh, kalau dicontohkan kebetulan kan slot ibaratnya slot ya tempat buat meletakkan header dan di situ kan kebetulan simetris ya, jadi uh, bisa terlihat dengan jelas. Namun apakah jika memang kita bisa mengatur susuk hati, apakah bisa kita misalkan mengatur top dan left-nya aja gitu? Dari apa? Dari padding? Ya. Tuh. Oh, bisa. Bisa nggak masalah ya? Nggak masalah. Nggak perlu komplit e. top bottom left. Ini eh mana tadi? Mana tadi? Di bawah. Kok hilang? Oh ini ya. <laughs> di bawah. Iya. <laughs> Ya ini, ini kan cuma maksudnya, oh, gini kan ya, ini apa? kan terlihatnya bagus karena kebetulan simetris gitu kan, slot di headernya gitu kan. Namun apabila tidak simetris gitu kan, apa kita bisa masukkan value sesuka hati gitu? Gini misalnya gitu. Ya, gitu. pixel, nah. PDF, gitu. Nah, itu nggak nggak perlu kode sepenuhnya kita, gitu atau nggak ada masalah lah gimana? Eh, terhadap pelajaran progetnya jadi rusak ya. <tid> ya, juga sih. Maksudnya yeah. jadi rusak atau yeah. 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 kesananya yeah. ya. Yeah, yeah. Tapi yeah. kalau secara praktek di ya mana, di oh, komputer yeah. sendiri gitu uh, uh. ya, mm. maksudnya di, di tempat sendiri, uh. ya nggak masalah, bebas kan uh. desain desain kita gitu, nggak masalah itu. Bisa merusak karena harus lengkap semuanya komplit atau enggak <tid> ya nah. berarti ya. Oke siap. Terima kasih Pak. Oke. Okay. Oke. Okay. Jadi uh, soal ini mah, ini dalam rangka mengikuti expected resultnya. Iya <laughs> juga sih. Tapi kalau dari sendiri nanti kan kita punya arahan sendiri, misalnya kita udah, ya, yang tadi tuh udah punya uh, rancangan sendiri, gambar dari siapa yang lebih jago untuk gambar misalnya. Sementara kita slicernya misalnya. Hmm. maka ya udah kita kan ngikutin gambar itu berarti oh dia yeah, pengen yeah. kanan dikit gitu misalnya gitu, yeah. misalkan gitu maka, <laughs> ya misalkan klien ya coba kurang lebih begitu yang susah itu kalau kliennya diri sendiri <laughs> nah, hari ini pengen A besok pengen B akhirnya ngetiknya apa <laughs> ya salah sih nah oke okay. baik ada pertanyaan lain teman-teman yang lain The other 41% Eh oh, tanya dong. Nah, gitu dong. Oh, Silakan, kalau misal, masalah. oh ya, kalau misal mau uh, responsif itu cuma di auto aja cukup atau gimana ya? Auto apa ya? Auto yang mana maksudnya? Maksudnya paddingnya langsung diketik auto. Kalau misal mau responsif. Oh. padding auto, oke. Okay. Kita belum masuk ke situ ya. <laughs> itu ada di, <laughs> di dua, HTML CSS dua, itu. Apa tiga ya? Saya lupa. Eh dua belum belum masuk kayaknya tiga deh tiga tiga ya tiga tiga oh gua masih placement ada juga. ada tenang aja nanti nyampe ya tadi nanti nyampe bagian uh, itu soalnya sudah masih <laughs> nah itulah nggak <laughs> apa-apa uh, apa namanya back and forth aja bolak balik nggak apa-apa oh. nah apa namanya tadi Responsive uh, responsif itu pengaturannya banyak ya simpelnya simpelnya sih bahwa kita tuh kayak bikin dua ya dua ya dua, 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 dua tempat gitu yang satu untuk ukuran besar yang satu lagi untuk ukuran kecil simpelnya seperti itu cara berpikirnya tapi nulisnya boleh di satu tempat maksudnya sama-sama di CSS yang sama di sini gitu HTML-nya itu itu juga misalnya gitu gitu. Mindsetnya begitu. Nah, si apa namanya ini? Uh, Propertiesnya tentu saja berubah. Maksudnya berubah itu disesuaikan dengan ya layout dari smartphone, tablet atau apapun layarnya yang menjadi target kita. Maka yang harus diperhatikan adalah ukurannya. Nah, nah itu kalau pengen duluan bisa cek di HTML CSS tadi tiga dan empat apa yang ada flex-nya. Tapi mulainya dari tiga, kalau oh nggak salah. Jadi silahkan oh, ke sana. Oke. Okay. Okay. Hmm. Kita sampai mana tadi? Sampai Itu pending. udah jelas ya? Di atas bawah. Yeah. Oke. Okay. Sip. Nah, sekarang kita ngurusin footer. Bener ya? Ini footer kan? Nah. Kita footer. Struktur dari footer ini kita ingin menambahkan dua. Kita reset dulu kali ya. Nah. Nah, yang tadi hilang itu berarti itulah adalah footernya. Kita ingin menambahkan dua div sebagai uh, sama seperti header tadi, yaitu ada logonya, tapi untuk footer. Sebenarnya beres HTML1 ini kalian sudah punya website sendiri seharusnya. Maksudnya secara HTML aja sudah cukup. Nah, untuk dapat itu kelihatan. Nah, oke. Okay. udah ada wadahnya footer logo dan list. Kemudian katanya tulis roget sebagai logonya. Kemudian oh linknya lagi sama katanya yaitu sama aja kan. Eh bedanya apa? About job contact us. Bedanya job bukan lessons. Ini jawab. Kita. Gitu. Habis itu kita perbaiki CSS-nya karena ini masih seperti ini. Apa sih salahnya? Dia tiba-tiba berjajar. Kenapa? Karena keambil sama LI yang utama yang di atas. Nih malah minta dipindahin katanya ini terlalu the following protest specify file element nah, jadi cukup di header list aja ya maka ini pindah ke header list base 25 maka header list itu Bener gak sih? Tidak. Emang ada header list. Saya lupa. Header list oh ya. Yeah. Yeah. HSS for LI tags within header list. Oke. Okay. Oh, header list LI gitu dong. Nah, ini sekalian menjelaskan. Jadi setelah class header list itu kan di div ya kelasnya. Jadi targetnya sini. Sementara kita pengen mengatur list item. Dia kan nanti di dalamnya sub. Nah di CSS cara mentargetkannya adalah setiap yang di dalamnya langsung dipisahin dengan spasi. Langsung ke target berikutnya yang ada di dalam header list. Dalam contoh ini di dalamnya ada li tadi. Baru langsung tulis tag li-nya gitu. Maka baru ngefek. Tapi kalau cuman nggak pakai li, dianggapnya kita lagi mentargetkan yang div yang mana div itu sudah di left kan, di emang udah benar, cuman listnya, eh, list itemnya belum. Kita kan targetnya ke list item. Nah itu supaya beda dengan dari footer, footernya enggak di kan. Nah, ya kan? Oke. Sip. Oke. Aman sampai sini? Tenang, tenang. Masih ada satu jam. <laughs> <laughs> iya, kenapa <lagi> satu jam? Iya, <laughs> tenang, tenang. Nah, sekarang kita atur logonya. Untuk, eh, ini apa sih? Oh iya, benar. Jadi kita pengen naruhnya dari sebelah kanan menunya. Kalau tadi kan di sebelah kiri. Berarti kita atur lagi. Nah, tadi floatnya bukan left tapi jadi ke right. Maka dia diatur lewat hmm, urutannya dari kanan untuk menu. Langsung aja berarti di mana? Targetnya dari header list. Eh bukan, kita lagi ngurusin apa sih? Footer. Berarti kita Pengen dibedakan antara header dengan footer. Kalau footer itu di sebelah kanan, berarti kita ke footer list. Nah ini, biar bareng. Nah, utama katanya footer logonya dibesarin. Footer logo, ini berarti footer logo. font size 32 pixel. Tuh jadi besar. Float left. Kemudian set oke. Okay. Itu fotnya. Kemudian li di dalam footer. Yang ini berarti. Change footer list. Footer list li. Ingat tadi. Mau diapain katanya. Di float ke kanan. Tuh. Jadi pindah ke kanan. Oke. Okay. Terus. Add for latex. Itu buat yang mana ya? Oh. Ini. Ini aku lupa. Ini lagi cerita yang mana dia? Hmm. Lanjut dulu yang lain. Oh. Pantesan. Apply the following style footer. Jadi untuk footernya pengen berubah warnanya menjadi 2F 5167. Terus warnanya putih. Terus height-nya jadi 120. Tuh. Kemudian padding-nya untuk semua sisi 40 pixel. sip kemudian baru nah. ini tambahin katanya bottom padding cuman saya bingung ini kenapa CSS for latex within footer please berarti ini dong saya bakal jangan oh jangkau. salah Kalau lupa di mana naruhnya. nih jadi yang atas maksudnya footer listnya aja, sementara ini footer list untuk tag li-nya gitu. Nah dia pengennya padding bottomnya 20 pixel. Sama ya, coba lihat. Atasnya udah aman. Nah ini jajar gini, Jadi nggak eh, perlu rusuh, nggak apa-apa. Teman-teman yang mungkin awam baru masuk, sekarang udah mulai nggak awam lagi karena sudah 17 chapter kita lalui dan udah nyampe ke footer. Gitu. Jadi sebenarnya kita sudah menjadi coder. Ya. Udah sama, Damit. Oke. Okay. Sekarang isinya. Jadi itu tadi atas bawah, yang belum main layout yaitu tengahnya sampai footer ini aman wah udah ada yang tumbang nih aman aman senang pak saya masih sini pak oke <laughs> oke okay. okay. nah di dalam main layout itu ada tiga segmen lagi atau tiga division ada copy container, ada contents dan contact form. Oke, okay. elemen ini kita masukin sebagai div dan ini ya uh, small touch bahwa tanda titiknya pengen warna merah. Tuh. Pengen jadi ini bukan gambar ya, ini ini tulisan teks semua dan warna apa tanda titik itu pengen warna merah. Nah, kita perkenalkan ada tag namanya span. Span itu boleh ditaruh di mana aja, yang isinya eh, biasanya teks ya, gitu. Dan jadi dia punya properti tersendiri, gitu, tanpa mempengaruhi eh, parent ini style style yang yang sebelumnya misalnya contohnya nih H1. Jadi semuanya sebenarnya enggak ngaruh gitu. Tetap dia ngikut H1 misalnya ukuran 100 pixel ya udah dia juga 100 pixel. Kecuali kemudian dibedakan ditulis pen berapa gitu. Tujuannya gitu. Jadi dia tidak tidak ikut hilang. Enggak reset Nah, Terus ada yang namanya block level dan inline elements. jadi kalau yang lain itu biasanya ngeblok. Div P ngeblok tuh dari ujung ke ujung gitu. Habis. Sementara kalau kalau span dia itu inline. Nah, jadi dia enggak ngabisin tempat, dia secukupnya isi aja. Gitu. Oke, okay. ini udah bersusun benar kita reset dulu. Oke, okay. sekarang kita ke HTML dulu. Katanya, minta 3 div. Div aja, kelas, copy, container. Siapa yang ngasih nama itu? 3, nah begitu contents terus lagi contact form taruh di tempatnya supaya enak bacanya sip percayalah apa naruh di tempatnya itu kebiasaan yang baik biar nggak acak Lalu, sekarang tambahkan H1, katanya header 1 di mana inside copy container, copy container jadi di dalamnya hello world, tapi pengen H1. Oke, nah gitu. Nah, under H1 tambahin h2. Oh, jadi ada di bawahnya ada h2. Isinya let's learn code. Oke. Okay. Kemudian CSS-nya Pindahkan properties dari main background color sama height. Ke mana? Oh iya. Yeah. Main, ya. Remove CSS for background color Oh Jangan ada background color Remove height Jangan ada height Ya udah Ubah padding top bottom ke 100 Padding Ingat tadi Kalau top bottom sebelah kiri Left right sebelah kan eh, Apa Argumen kedua Jadi 100 pixel Untuk atas bawah kiri kanannya ditaruh di 1080 pixel. Gitu ya. Masa kurang. Banget klik. Kita cek lagi. Bener nggak? Top, bottom, right, oh ya. Bener. Udah, kemudian ganti H1 dari main. Perhatikan main H1. Eh, bukan ya. Punya kopi kontainer ya. Pengen jadi font size-nya. cara saya loncat ya. Oh, bener kok. 140 pixel. Nah, baru cocok. Dan H2-nya ganti aja ininya 60 pixel sesuai sama ini instruksinya kemudian oh ya apply CSS specific using span tag nah ini yang dimaksud tadi karena kita pengen memisahkan satu karakter saja span di sini titiknya ditaruh di dalam span tetap kan nggak berubah tapi kita pengen berubah itu jadi warna merah. Maka copy container H1 span. Targetnya spesifik tuh. Color red. Dan Selesai. atau biar benar-benar rednya yang ini benar-benar sama. Harusnya udah selesai. Ada yang kelewatnya? Enggak ya? Enggak ada. Mas. Ada. Copy container span is required. Oh, dia pengennya semuanya. Semua span di dalam copy container. Itu tadi yang pertama nggak salah. Secara nyatanya, tapi di editor ini dia pengennya spasi span untuk semua, semua span berarti oke. Okay. Empat lagi, nah sekarang baru isi dari main ya. Tadi layout main ada isinya. Nah isinya berupa card seperti ini konten kita sebut konten item kemudian baru ada headernya lagi nah headernya di sini kan tadi udah ada satu dua sekarang ketiga kenapa e, nomor ini nggak nggak mengharuskan cuma maksudnya dia berarti sub 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 gitu bagian dari kalau dari buku kan berarti judul besar Subjudul, kemudian ya, sub-subjudul gitu. Kita perlu empat konten item yang di dalamnya ada gambar dan keterangan, dan yang kita pakai paragraf ya. Oke, kita tambahin di konten itu ada h 3 Contents, tulisannya lesson, belum diatur stylenya ya. Kemudian minta empat content item, class, contents item, eh. Okay. 34 tiga empat, terus masing-masingnya ditambahin image yang berbeda. Oh ini tema dulu, kebalik saya. Ini ya. Nah, ingat kelihatan di sini eh, gambar ekstensinya bukan PNG, bukan JPEG tapi SVG. Ini juga boleh. Maksudnya bisa dibaca oleh browser file well, SVG langsung. Scalable vector graphic ya, SVG. artinya dia sebenarnya vektor bukan bitmap bukan gambar hasil Photoshop biasanya vektor itu hasil Inkspace, Illustrator gambar-gambar yang tadinya garis-garis. Oke, okay. terus masing-masing image itu punya keterangan. Katanya dengan P. ikutin instruksinya. Sip. Jadinya gimana? Sejauh ini aja ke bawah seperti itu ya. Lanjut. Siap dulu ada yang kurang. First element inside content item 2. Oh, namanya salah. Oke, okay. udah ya. Masih ngikutin? Masih mulai Tiga lagi. Masih, masih, masih Bang. Aman. Masih tahu kalau nggak mudeng. Border. Nah, ternyata kecil sih, tapi ada border itu garis batas. Dan itu tepat di bawah H3 naronya. Nah, karena begitu maka ya udah contoh di sini sih bisa ditaruh di border itu di div Sebenarnya di semua yang block element uh, Bisa Punya border Caranya mirip sama padding Bottom, top, left gitu Caranya mirip ya Cuman um, Apa ya Kalau di satu-satu Bisa juga Ngurus Jenis garisnya Solid kah Dash kah Titik-titik atau gimana gitu Dan warnanya langsung aja ya. Pertama, kasih label H3-nya dengan kelas section title katanya. H3 yang mana H3? h ini. Dia pengen ngasih namanya itu. Dah. Kemudian tambahkan. Berarti kita ke style sheet-nya. Cari tempat yang. Kita. Oh. Section title. Section title. Langsung. Berarti hati 3 itu kan udah. jadi Dia. Pengennya. Border bottom. 2 pixel solid DEE 7 EC nah gitu nulisnya kemudian contents item yang mana itu teh contents item berarti ya ini ada PHP, Ruby dan Swift contents item berarti semuanya Konten item heightnya lima ratus pixel, kemudian eh salah hai, yang yang tapi Tapi itemnya pengen nya pengen di -float. left nah Left. Nah, Nah, jadi jajar. Jadi konten itu dari sini sampai paragraf tadi. Kemudian udah dapat 500 pixel baru dijajarkan. Jadi nya segitu. Udah. Tapi masih belum benar. Border pattern property section is incorrect. Oh, salah nulis border. Nah, itu aja sekarang, urusin padding dan margin. Nah, tadi ingat padding itu apa? Uh, Menjejalkan margin itu tepi luar ya, dan itu berarti ngegeser. Ini kelihatan ada border garis aja. Nah, kita pengen ada ruang di atasnya 50 pixel dan di bawahnya 50 pixel. Jadi ini gesernya dari luar. Tulisnya gini. Contohnya dari dalam 10. dari luar 20. Ini yang hijau, pending, yang margin dari luar. Ya, praktiknya aja. Tapi harus tahu dulu tempat-tempatnya. Jadi urutannya adalah kontennya, teksnya misalnya. Terus ada padding. Nah ini baru dari jejalan pertama. Kemudian ada tempat frame-nya, yaitu border atau garis batasnya. Nah dari batas ini keluar disebutnya margin. Kalau nggak jelas, eh, bilang aja. Nah, caranya mah sama: margin top right bottom left gitu ya, sama-sama caranya, sama padding margin sama caranya. Cara nulisnya oke. Sekarang kita set margin top dari konten eh, HTML-nya. Nggak usah disentuh lagi, kita paling bolak-balik ke yang mana sih konten gitu, kan? Bener gak target kita yang ini nih. Semuanya berarti. Konten pengen di. Marginnya dari atas 100 pixel. Udah tulisnya gini aja. Eh. Ya. Nah gini. Tadinya kan belum ya. Margin. Top 100 pixel. Tuh jadi geser. Kemudian. Untuk section title. Yang mana itu. Eh, H3 maksudnya H3 itu berarti nah ini yang ada garis ini itu H3 dari H3 font size-nya jadi 28 diperbesar tulisan license-nya kemudian padding bottom jadi ya, 50 pixel dan margin bottom yaitu yang dari bawah 50 pixel oke okay. kemudian kita atur margin right untuk contents item contents item berarti yang masing-masing warna-warni ini digeser masing-masing tepi luarnya margin right yang sisi kanannya geser ke misal 10 pixel tuh tapi kita bukan 10 pengennya 20 30 40 tuh disesuaikan kemudian keterangan di dalamnya itu dari P jadi, contents item pack font size hmm, berapa itu? 24 margin top dari atas berarti antara gambar dan tulisan 30. 10 pixel. Let's see. Cukup juga, tuh. Cukup, oke. Okay. Udah. Ada yang lewat nggak? Ya? Udah. ada pertanyaan? Ini udah satu terakhir. Mas, itu tulisan let's-nya itu mas kok bisa ada jarak gitu ya mas? Oh, itu sebelumnya saya... tadi. Apa ya penjelasannya? Dengan S-nya. Oh, oh. <laughs> Mungkin ke spasi kali ya antar tag itu kan. Oh, oh, sama tanda petik aja. sih. Cuman menurut apa, pengoreksinya tidak masalah. Sebenarnya, masalah buat kita melihatnya agak aneh. <laughs> yes, betul, betul, betul. ya kan, ya, kalau masalah. Iya, mas. yeah. emang, emang, uh, emang aneh. <laughs> Oke, okay, kita lanjut dulu. Uh, isinya adalah formulirnya. Jadi, formulir kontak asnya ditaruh di bawah. Mungkin kita lihat nanti sekalian. ini ya, maksudnya let's learn ini ya. Iya, Mas, betul. Hmm, let's see. Tulisannya let's learn itu di mana? Hello world. Ini ya. Nah. Kayaknya gara-gara iya. Terjemahan nah ini, terjemahan browser. Kalau ini kan browsernya emulatornya Proget ya. Jadi uh, begini gitu. Oh, oke, okay, Mas. Jadi uh, dia nah, tanda petik. Tap, ya? ah hmm. Tanda petiknya ini enggak enggak terjemahan dengan kayak, baik. Kayak kena rata kiri rata kanan gitu enggak sih? Kayak line spacing gitu. Iya. Alignment. Hmm, kayaknya oh. sih karena emulatornya aja sih. Lebih <laughs> lebih ke situ sih, soalnya ini lihat tuh hilang. Dia tidak terjemahkan sebagai plain text. Ya. Dia mungkin kutipnya dianggap sebagai kode apa gitu kan, kayak class gitu kan atau apa gitu kan, tanda tanda petiknya gitu kan. Jadi agak miss encoding. Ya. <laughs> tuh. Nah, itu, seperti itu. Itu PR buat dibenerin ya. Iya, lebih begitu. Gitu. Jadi emulator itu memang jadi maksudnya kan kita itu nulis di sini akan dideteksi itu adalah kode kita gitu ya. Tulisannya harus benar gini kan misalnya. Misalnya perintahnya gini maka tulisannya harus gini. Cuma memang di layar kan pengen ngasih lihat. Nah, daripada kita ngasih alamat ke sana, kita ngasih preview di sini. Cuma ternyata ya itu tadi ada keterbatasan bahwa ada ya beberapa yang belum sesuai. Nah contohnya untuk tanda petik ini karena si aplikasi ini pun oh ya mungkin kalian belum tahu ya ini dibuat uh, sama Ruby juga Ruby uh, ya Ruby. Jadi Proget.com ini platform Ruby. Nah, Pak, jangan-jangan nanti kita selesai dialahkan ke project kerjanya, Pak. <laughs> Boleh. Sepertinya, seperti itu. <laughs> Sepertinya seperti itu. Nah, jadi uh, platform ini maksudnya jadi intinya Ruby itu kan uh, sedikit aja bahwa dia itu di luar di luar browser ya, maksudnya. Nah, di luar browser dia akan men me, apa ya, mengecek gitu. Mengecek dengan cara mengambil semua kode yang ada di sini kemudian ditranslate dijelas di di apa ya dinilai apakah benar atau salah kayak tadi ada judge-nya nah kemudian dimunculkan nah mungkin itu bagian yang harus dibenerin nah nanti mungkin bagian mas-masnya kalau udah pada ahli bisa bantuin kali nah kita lanjut aja ya kita abaikan dulu itu bagian itu kita selesaikan dulu aja. Fokusnya ada di HTML-nya. Nanti kelihatan kok. Ini kan boleh di copy paste nih kodenya. Coba bawa ke folder di localhost sendiri. Harusnya beda ya. Hmm, sampai mana tadi? Kita set padding top dari contact form. Ini contact form. Pengen set style sheet ya. Contact form. Tapi kita belum bikin tadi. Bentar. Contact form yang mana? Kita bikin dulu kan. Yang ada komennya Pak. Iya yeah, itu. H3. Kelasnya. Section title kan. Section. Eh. Title. Oh ini itu yang ini tuh. Dekas, kemudian minta tiga tag p the yang satu email, yang satu message, yang satu udah. Baru kemudian set the padding top gitu sebenarnya ya. Contact form padding top 100 pixel kelihatan enggak? Kelihatan dulu ya. Nih dan di sini pixel digeserin tadinya udah ya udah dulu Oke, sekarang baru layout-nya. Apakah ini pelajaran apa chapter terakhir? Sepertinya ya. Chapter 23 Yes. Udah, habis udah. Silahkan. Kalau ada pertanyaan lain, silahkan. Ini sambil kita menyelesaikan. Jadi form itu. Nah, yang namanya HTML juga ada tag form. Form itu biasanya untuk mengumpulkan uh, formulir ya input masukkan kayak pendaftaran kayak ya buku tamu atau apapun yang nantinya ujung-ujungnya taruh di database misalnya atau di dilakukan if else dari situ bisa jadi yang jelas di sini kita akan mengumpulkan e, buku tamu ya kontak as caranya nulis form kemudian kasih labelnya kemudian ada tag yang satu lagi untuk mengisi namanya input nah kalau input bentuknya kayak gini mungkin orang kenalnya textbox box nah di sini ada yang namanya teks area juga. Ini lebih banyak barisnya. Makanya ada garis-garis gitu. Itu bisa ditarik ke bawah. Jadi lebih banyak lagi. Nah, kalau input nggak seperti image, tidak perlu closing tag langsung dan bisa jadi tombol. Nah, tinggal dikasih nilai aja. Jadi label di tombol tersebut nah untuk Oh ya ini sekalian jadi karena CSS yang sama misalnya warnanya sama boleh dipisahkan dengan tanda koma jadi nulisnya tinggal sebaris selektornya langsung H1 dan P dipisahin sama koma apply color yang warna merah yang sama misalnya gitu kita akan terapkan itu sama uh, form input tadi. Pertama kita ngapain? Add an input tag. Jadi nah kita tambahkan tag input. Kan tadi udah bikin uh, title-nya 3 terus kemudian label-nya dengan paragraf. Kemudian kita tulis input. Kemudian juga di sini minta text area kemudian input lagi dah class name-nya untuk input adalah context submit bagian yang ketiga nih ya tipenya ini uh, tulis aja dulu ini namanya atribut tipenya submit supaya jadi tombol nih kecil ya Nah, jadi tombol. Padahal sama-sama input. Yang pertama inputnya tulisan teks. Kalau ini jadi tombol. Nah, itu mandatory untuk form ya. Kasih nilai the, untuk jadi value-nya send. Jadi tulisan di sininya send. fokusnya kan kalau form berarti dia dikirim ke tempat lain ya. Nah pas ngirim ke tempat lain harus ada ya apa sih yang dikirim. Nah itu salah satunya cirinya adalah form yang mana? Yang ini. Yang isinya value-nya send. Kemudian sekarang kita styling dari input tersebut. Yang input yang ini, text area ini, Aku lupa apakah ini pakai konteks submit juga. Enggak kayaknya. Ah. Oke. Okay. Oh iya, karena itu cuma satu. Jadi untuk input dan text area. Tadi ingat ya. Kalau pengen sekaligus. Maksudnya uh, propertisnya sama. Langsung aja pisahin sama koma minta apa? minta width sama biar seragam per pixel tuh, langsung geser per pixel. Terus marginnya yang top 10 pixel. Margin bottom 30 pixel. Padding untuk semua sisi 20 pixel. Font size 18 pixel. Lalu tambahkan border. Ke mana? Kalau misalnya to the input fields. Nah, ke semuanya gitu. Border. Satu pixel. Solid. Warnanya. DE7. e ya. Tuh. Kemudian baru untuk tombol submitnya color eh background ya tuh jadi abu dengan warna font gitu oke okay? harusnya udah selesai. Memang belum berfungsi. Nah inilah yang tadi saya bilang tugas dari slicer kalau misalnya udah dapat model atau um, ya gambar yang jadi acuan sampai sini. HTML dan CSS. Dan saya selesai. Jadi kita udah selesaikan pelajaran pertama dari HTML CSS tadi satu ya. Oke, nah setiap selesai akan muncul layar seperti ini. Maka kita bisa bagikan ke sosial media atau bahkan kita bisa melanjutkan kursnya. Nah berhubung waktunya sudah menjelang, jadi lebih baik kita kembalikan ke sesi yang berikutnya yaitu tanya jawab. Boleh tentang tadi ini, boleh tentang yang lain. Silahkan. Sampai ke waktu yang nanti batasnya. Silahkan. Pak izin Ada pertanyaan? Uh, untuk terkait dengan tag, jadi kan uh, kita bisa melihat bahwa untuk segmentasi dari 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 si page itu kan ada tiga ya, header, body, sama footer ya. Nah uh, yang jadi masalah di sini kan kadang-kadang kita sering melihat bahwa ada yang menggunakan tag div untuk mensegmentasi gitu kan, tapi ada juga tag yang sediakan langsung sama HTML itu tag footer gitu, nggak pakai div gitu. Nah kira-kira bedanya apa dan efisiennya mana gitu? Dan kok pengaruhnya oh. bagi kami yang ingin menulis tag itu? gitu? Hmm. Um, jawaban awamnya, enggak mm -hmm. mm, ada. <laughs> Jadi bebas milih yang mana aja gitu ya. Kenapa? Karena seperti yang saya bilang tadi, mm -hmm. uh, si nama ini, HTML Head Meta ini, di layar masih share kan? Ini kelihatan ya? Iya yes, sih mas. Ini, ini adalah tag-tag XML. Artinya itu extensive, maksudnya bisa terserah. Jadi penamaan ini sebenarnya terserah. Cuma berhubung ini dibaca sama browser, jadi browsernya It's yang like menyepakati bahwa uh, untuk head, eh, untuk head, untuk setting begini taruhnya di begitu. Tag yang head gitu ya. Yeah. Nah, div itu bakal di -treat sebagai uh, pembagi gitu. Dan itu hanya bisa muncul siapa? else item gini-gini kalau ditaruhnya di dalam body. Nah, itu kesepakatan si si aplikasi browsernya itu mm -hmm. dengan si peraturan dari WYSIWYG-nya HTML. Gitu. Nah, Jadi kenapanya masalah. gitu dan eh, ngaruhnya ke mana? ngaruhnya adalah apakah browsernya ngerti apa enggak gitu. Jadi kalau kita yeah. pakai tipe browser yang mungkin eh, yang sebelum sebelum ada Edge, sebelum ada eh, Brave, oh. Opera yang sekarang mungkin yeah. yang versi-versi sebelumnya ya. Biasanya ada di kantor-kantor yang kayak mm apa ya? sepengetahuan saya ya. Di kantor yang masih menggunakan Windows 7 mungkin Atau di bawahnya Nah itu browsernya juga kan nggak bisa Seperti yang ada yeah. di Windows 11 gitu kan ya Browsernya versinya Nah si browser tersebut Tidak bisa dia membaca tag yang Misalnya tadi disebut header atau footer Dengan tulisan langsung gini ya kan e, Maksudnya gini ya Footer gitu ya yeah. Nah dia tidak mengerti itu, hmm. gitu aja si browsernya, Dapatnya tapi secara ada. sintaksnya dia bener makanya harus dikasih doc type ini supaya dia tahu ini versi HTML yang mana nih. Nanti hmm. setelah si browsernya dikasih tahu, oh mau pakai versi terbaru, dia akan ngasih tahu. Mohon maaf, tolong upgrade, upgrade dulu browsernya, katanya gitu, yeah, yeah, nah, yeah, gitu yeah. biasanya informasinya uh. gitu. Tapi sebagai programmer kita nulis kayak gitu salah atau enggak enggak salah bila silahkan bahkan eh, div ini ada yang pakai menggunakan section ya yeah, section ya yeah. itu pun enggak yeah. apa-apa karena sedang mengusung uh, semantik ya tag mm -hmm. yang semantik yang yang maknanya dipahami gitu sama isinya bahwa oh nyambung gitu maksudnya ini pembagian ya section 1, section 2 gitu sektor 1, 2, 3. Kemudian kalau div lebih ke layer-layer di dalamnya gitu. gitu. Jadi eh, pada dasarnya kita kan jadi kreator nih. Kita jadi developer ya sebenarnya nantinya. Kita itu eh, dibebaskan. Tapi kita harus tahu dulu bahan bangunan kita apa aja. Nah ini ini salah satu bahannya. Gitu. Jadi bebas cara naruhnya tergantung kreasinya. Kemudian tergantung ya Nah, kalau saya lebih menyarankan tergantung fungsinya gitu gitu baik terima kasih oke yang lain gimana mau tanya Silahkan, um, mas Segaf. oke okay. ini kan HTML dasar ya ya dasar HTML eh, sedangkan sudah sampai saat ini sudah sampai HTML 5 oh, iya. beda bedanya HTML 5 dengan HTML dasar seperti ini di bagian mananya sebenarnya di bagian mana Di bagian sintaks tadi Yang tadi dibilang ada Kalau nanti di HTML5 ada namanya audio Ada Apa namanya Ini tag yang gini Video oh. Dan eh, dimengerti sama browsernya Bahwa dia lagi Embed MP3 misalnya Atau OGG eh, Apa namanya extension-extension untuk audio Atau MP4 Atau bahkan FLV Kalau salah atau ya beberapa yeah, extension video gitu ya Nah jadi eh, ada ini sementara di sebelumnya nggak ada gitu di html sebelumnya nggak ada gitu tapi yang yang sama semua rata-rata eh, yang sekarang kita pelajari gitu gitu perbedaannya ya lebih dimudahkan nanti apa lebih banyak lagi tagnya gitu gitu itu aja sih yang mendasarnya gitu. Oke? Maxen enggak. Oke, thank you. Oke. Okay. Anyone else? Ada yang lain? Mas ini lebih ke teknis belajarnya sih, Mas. Jadi gini. Oh ya, gimana gimana. Uh, tadi kan di per dari awal sama pertengahan itu saya mudah banget ngikutinnya karena sebelum kelas ini saya udah mengerjakan dulu. Hmm. Tapi mulai dari tengah ke belakang itu udah mulai agak kelabakan. Karena uh, baru 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 dengar dari masnya kan gitu. Nah, uh, menurut mas kira-kira cara belajar yang bagus itu gimana mas? Saya, kita pelajarin dulu, baru dengerin masnya atau dengerin masnya dulu, baru baru ngerjain gitu? Oh, uh, bingungnya di contohnya apa? Enggak sih, makin melambat aja sih kalau dari awal kan kita nangkap cepet. Tapi oh. makin ke belakang, kok? Dia kayak kayak nggak secepat yang di awal tadi gitu, bukan bingung sih cuman kayak makin lambat aja cara nerimanya gitu atau di masalahnya di saya karena nggak punya background coding mungkin bisa jadi kali ya? Uh, enggak sih Mas. Uh, jadi uh, kalau oke okay, oke okay. saya saya nangkep apa namanya uh, isunya, uh, saya coba jawab dengan jadi ini ini mah generik ya nggak nggak ada hubungan sama coding sih lebih tepatnya tapi hubungannya sama uh, bahwa kita mindsetnya ketika belajar hal baru gitu ya yang kita belum belum tahu ya memang kita apa satu jangan jangan langsung minder bahwa ya ada kita mah background justru karena kita nggak berhubungan sama pelajaran tersebut ya makanya kita belajar kan jadi supaya tahu gitu, mindsetnya pengen tahu gitu. Nah, nah yang namanya pengen tahu hmm, itu bisa jadi uh, ada apa namanya jatohnya, ada ada kejeduknya gitulah gitu. Wajar gitu. Jadi kalau mas yang ngebut terus aja nggak apa-apa bisa bisa lanjut, tapi mungkin ada hal-hal yang kelewat, Kelupa. dan mungkin lebih tepatnya bahasanya nggak paham. karena. Uh, ya nulisnya sih ya gitu tapi kenapa nulis gitu nah mungkin itu bisa terjawab dengan bertanya G kayak gini gitu ngobrol uh, sambil ngelihat oh itu kenapa ini taruhnya di sini secara nulisnya apa sintaksnya prakteknya ya silahkan sengebut apapun saya nggak larang itu misalnya sekarang nih kita masih di satu uh, masih udah di empat misalnya iya eh, nggak apa-apa lanjut aja gitu nanti eh uh, sambil mengerjakan ulang karena di sini makanya di dikasih fitur reset ya dikasih fitur review yaitu untuk ngecek lagi mungkin bahkan di sini ada uh, slide library itu memang untuk kita ngecek slide nya aja di sini kelihatan semuanya sih uh, tapi fokusnya tadi HTML kan nah misalnya gini Nah, jadi kita langsung aja misalnya pertanyaan kita tentang tadi itu tag UL itu apa ya? Nah, misalnya ke sini. Oh, untuk oh bukan, ternyata itu bukan untuk link gitu misalnya. Jadi kita baca-baca lagi aja kalau soal pas sendirian. Tapi di sinilah mungkin maksudnya bisa nanya sama teman-teman sama saya gitu. Dan kita bantu jelasin, mungkin prakteknya di apa namanya di lapangan, bahwa kenapa itu ada dan cara terbaiknya, gimana menggunakannya gitu. Tapi kalau dibilang salah, maju duluan itu enggak salah, silahkan aja terusin, justru jadinya dapat dua kali pengalaman. Apa namanya, maksudnya bisa mengerjakan dan oh saya pernah salah di situ ternyata yang benernya gimana itu biasanya lebih nempel cara gitu biasanya lebih nempel karena dua kali itu dua kali ngelihat gitu jadi lanjut aja mas nggak apa-apa semangat itu penting tapi nggak ngaruh ke ini kan mas kan schedule nya itu kan kita hari ini email uh, oh. satu besok email dua dan tuh, ternyata tuh, kan kita kadang-kadang lambat gitu kan kita baru bisa ngerjain satu minggu gitu untuk menyelesaikan sisanya itu nggak masalah nggak sih? Ah, jadi eh, semua HTML tadi kan ada sampai 4 ya HTML satu tiga empat itu kita kan jelas eh, apa kita akan non basis sebenarnya di 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 apa satu persatu kita buka kayak gini gitu ya kerjaan satu, -satu itu supaya nanti kita ngebut di Ruby atau di Railsnya Kenapa? Karena kan kita akan mengolah ini tapi nggak ngelihat ini gitu. Maksudnya nggak ngelihat tuh nggak nggak ngelihat si headnya ada di mana ya. Nggak nggak gitu lagi kita. Karena kita sudah tahu oh tempatnya di situ. Meskipun kita lupa ya, maksudnya uh, tulisannya apa ya. Tapi kita tahu konsepnya bahwa yang begitu itu naruhnya di situ gitu. Nah yes. nanti tinggal cek aja si tulisan apa sintaksnya gitu gitu apa. Kenapanya? Nah, ruby itu atau rails atau bahan bahasa apapun yang lain, yang backend lain itu tuh Mengenerate hal ini. Nah, kita tuh harus tahu e, ininya dulu yes, okay. hasil ketik kita tuh kayak gimana gitu. Nanti secara otomatis, misalnya kita pengen apa nih? Contohnya di layar ini apa ya? Nah, misalnya ini 1, 2, 3, 4 kan, ada empat gambar warna ini ternyata kita pengennya ada 100. Nah, kita pengen kita bisa melakukan perulangan nanti dengan bahasa Ruby itu. Ya, jadi, kita udah tahu kalau 4 munculnya gini, kalau 100 gimana ya? Gitu. Di benak kita tuh udah tahu letaknya di situ, naruhnya gitu urutannya, kemudian kita ingin mengulang ini sebanyak 25 kali karena pengen jadi 100 gitu kan. Misalnya, ke bawah. Gitu. Tanpa kita nulis Hmm, kayak ini tanpa begini, tapi kita udah tahu sebenarnya yang diproduksi sama aplikasi kita adalah barisnya seperti ini, gitu. Jadi sekarang, eh, fahamkan Si tata letak apa namanya, penempatan ya, penempatan layout gitu ya, eh, versi ini ya, bukan hanya di layar, apa, bukan hanya warna-warninya, bukan, <laughs> tapi ke sintaksnya maksudnya. Sintak ini naruhnya gini, oh gini berarti setiap satu ini hasilnya begitu ya, gitu. Fahamnya ke arah situnya mas. Nanti kita akan percepat itu atau perbanyak ini, tapi dengan e, cara yang lain. Nah ininya udah nggak kelihatan lagi sama kita, nggak di diketik sama kita nggak kayak gini ngetiknya, gitu. Tapi kita tahu browser akan baca seperti ini. E, sebagai contoh langsung aja di e, web ini proget.com teman-teman. HTML-nya e, kelihatan nggak ya? Nah, kayak gini. Itu seperti ini. Sama kan? Maksudnya susunannya sama ya. Nah, tinggal isinya. Ini header loh. Ini yang bagian header gitu kan. Nah, mana isinya ya. Nah, isinya itu itulah yang nanti kita buat gitu. Misalnya kita bikin website tersebut yaitu ini misalnya. Tapi kita udah bisa lihat dari struktur setiap website yang apa namanya? Kita browse gitu ya. Cek-cek aja Mas caranya klik kanan view page source kalau di Brave atau di apa namanya? di Chrome misalnya. Bisa shortcutnya adalah Ctrl U ya. Lihat-lihat itu sintaknya oh mirip ini saya pernah pelajari ini oh memang tuh lihat udah sama semua bahwa naruhnya di situ gitu bedanya apa bedanya isinya isi dari tempat itu misalnya ini oh nggak bisa dibaca nih <laughs> maksudnya nggak bisa dibaca sama mata ini ini hasil generate ini nah hasil generate itu kita yang bikin sebelumnya gitu di tempat yang lain bahasa yang lain gitu maksudnya tapi nanti browser tuh ngerti seperti ini. Ini uh, yang ini, kan salah, eh salah. Gimana ya? Ini bukan. Oh bukan, ini nggak bisa. Uh, nanti, nanti saya cek lagi. Yang jelas intinya ini bisa kita ambil atau sekarang aja kali ya. Ini kan nggak ada ketergantungan. Enggak nah, ada. Ini copy. Dibuka di notepad. Ke sini. Kelihatan? Taruh di sini. Di save. Kita taruh sebagai apapun di, di sini misalnya. apa namanya tadi HTML CSS tadi satu nah udah deh jadi nanti kita bisa akses dari browser gitu eh ada yang lupa CSS-nya ya mana sih? Oh, ini dia. Ini tanpa CSS. Tuh. Ini yang tadi. Karena CSS-nya belum di save. Sekarang, karena kita udah sambungin, secara sintaksnya, Uh, mana tadi notepad eh. ini ini ceritanya udah jadi aja ya tinggal ada fresh ngomong aja oh namanya salah. kalau lokal bukan pakai lokal files ya kan? second location nya si user desktop kenapa kenapa di href nya itu iya href nya kan, karena di lokal server kan biasanya kan kita pakai lokal files nya kan kayak di c terus user terus susila apa di dokumen di desktop baru muncul di style sheet nya gimana betul, kalau style sheet doang kan gak muncul apa-apa iya -apa. <laughs> yeah, betul saya lupa nih bisa pakai tanda titik nggak ya? Oh kayak gini bisa kebaca nggak? Oh nggak bisa. Jadi benar kata Mas ya. Dia harus pakai c titik dua sekian sekian. Ya mungkin Mas yang tadi nanya mungkin mau iseng gitu kan mau buka kode sendiri bisa pakai. Itu kalau mau ngambil di pack source Iya. Itu tadi. Tinggal yang di copy aja gini. dari kotak yang kita ngetik tadi di progit. Nah. Tuh, tuh. Hmm. Ini, oh ini nih filenya. Kok lupa ya. Nih. ya begitulah. <laughs> bisa Jadi server ya Pak ya? Gak biasa di local file <laughs> Bisa di server, bener. Jadi tinggal... Far, ya. Ya, intinya sih bahwa kita bisa cek itu semua langsung. Gitu. Di situ aja mana ini layarnya udah kelihatan loh? Oh boleh ya? Oh iya yeah, saya lupa nih. Gini aja tuh. Um... Dibuat satu folder aja pemerik Bisa saya di D lah, nggak pusing. <laughs> Kalau di C banyak ininya, banyak papisannya. Iya <laughs> yeah, benar. Sebentar, saya buka. Ini, Maksud saya gini, apa namanya? Oh, dicari foldernya. Iya, betul. Maksud saya mah pengen ngasih lihat itu stylesheet-nya. Bahwa itu tuh bisa di-copy juga. Kita lakukan di mana aja gitu ya. Mm -hmm. Gitu. Eh. Ini kan tinggal ditulis ah. nih style aja, gitu kan? Ini ini nggak ada di progetnya ya, kok nggak salah. Tapi, <tapi ini, ini adalah cara yang inline, yang dalam satu tempat. Iya, yeah. gitu. Ya, itu dasar banget. Itu, nah tuh. kan bisa ya, berubah. Hmm. Nah jadi, jadi bisa dicoba-coba sama masnya. Gitu, jadi maksud saya uh, uh, ini masih dalam apa ya? Tahap pertama dan nggak masalah kalau misalnya eh, agak sendat-sendat kayak barusan. Emang ngecek ngecek, udah ya, sampai kapanpun kita akan balik lagi kayak buka lagi kamusnya lah bahasanya mah gitu gitu. Jadi tenang aja kalau soal sintaks lupa, tinggal lihat nggak apa-apa. Ini ini open book gitu. <laughs> tidak ada yang mau hafal ya ya. Uh, enggak Pending. harus hafal, enggak <laughs> harus hafal. Yang yang harus itu mungkin Tempatnya paham gitu, paham ah, bahwa iya. tempatnya di mana, maunya kemana gitu dan fungsinya apa. Nama fungsinya ya istilahnya kalau sering pasti jadi jadi ya setidaknya ingat eh clue-nya apa gitu. Meskipun persisnya enggak tahu gitu misalnya. Enggak tahu namanya gitu. Jadi nggak apa-apa. Itu itu terjadi termasuk sama saya ya, ya. kebakan Iya malah nanti lebih banyak lagi yang akan kita lihat jadi memang oh, bukan Xbox untuk dihafal <laughs> tenang aja nah, gitu cuma harus paham aja bahwa kita akan membuat ini yang tadi ini begininya tapi bukan dengan kita ngetik begini gitu kita bisa ngetik begini dan jadi tapi kita perlu yang lebih dari ini lebih banyak misalnya itemnya kayak bikin e-commerce gitu kan atau bikin apa itu kan itemnya random gitu ya maksudnya bukan random siapa banyak gitu banyak kan bisa berdasarkan pencet ini muncul yang lain nah nah if else itu jika begini maka begitu kondisi-kondisi segala macam itu ya, ya. itu lah yang akan kita dalami cara-caranya di di Ruby, di, di Rails gitu ya. Gitu. Berarti okay. secara garis besar Ruby itu konsepnya seperti content management system ya Pak? Kalau Ruby itu lebih mirip Python, lebih mirip sih dalam artian bahwa dia uh, command line ya. Jadi hmm. dia itu interpreter tapi tapi dia di command line uh, mungkin Nggak, enggak mungkin nggak umum ya, tapi untuk PHP pun sebenarnya dia di belakang. Cuman PHP itu sudah ada web servernya sekalian yang, yang dikenalkan. Oh, ya. Sementara kalau di Ruby, Ruby itu dia memisahkan dulu. Ruby-nya Ruby sendiri, Python-nya sendiri gitu ya. Kemudian nanti ada web servernya namanya Puma misalnya. Yang kemudian eh, itu disatuin sama frameworknya yaitu namanya Rails gitu nanti kedepannya gitu jadi akhirnya orang kenalnya cuman lebih ya. on Rails gitu. Pantesan ngebut di awal ya pokoknya. Ya, ya padahal sebenarnya ya. banyak yang harus dibaca lagi oh, gitu. kita tapi, di sini. tapi tenang aja. Tahu nanti kita bareng-bareng aja. Baik. Oke. Okay. Siap. Siap. Boleh bertanya lagi nggak Pak? Oh boleh boleh silakan. konteks sebenarnya sih. Maksudnya uh, untuk absensi itu kan presensi maksudnya. Hmm. Absensi itu kan uh, ada jum apa ada jenis pertemuan ya. Misalkan sekarang kan HTML 1. Namun di link presensi tersebut itu uh, HTML 1 dan 2 itu nyatu jadi satu. Sedangkan kita HTML 1 dan 2 itu dipisah harinya. Apakah kita absen dua kali atau cukup sekali? Oh. Entar, sebentar. Iya. teknis soalnya tapi eh, kalau ngomongin soal presensi itu per kejadian ya bukan ya judulnya bukan per kejadian. Jadi misal meskipun di situ ditulis bahwa eh, tema CC1 hari Kamis misalnya, kemudian nanti kita hari Senin misalnya kita live session lagi hmm. dan itu adalah bahasa tema CC2 gitu ya. Hmm. Maka yang itu adalah yang berikutnya karena kemungkinan besar hmm. Enggak sama semua kan Misalnya ini Ini saking panjangnya 23 hmm. Sementara yang lain cuma Mungkin 5 chapter Kalau melihat presensi itu Yang dijadikan satu sebentar Yang dijadikan satu adalah HTML CSS 1 dan 2 Nah lebih 1 Eh lebih 2 3, 4 Ya 3, 4 nyambung hmm. Jadi ada beberapa yang nyambung, nah itu kita absensi gimana Pak? Apa kita sekarang absensi, besok absensi lagi jadi dua kali gitu kan, karena dua kali pertemuan. Atau cukup sekali aja pun sekali di hari yang apa gitu, di pertemuan yang mana gitu. Coba kita lihat aja, itu totalnya seberapa? Totalnya ada 25 harusnya ya, kurang lebih ya, 24-25. Bentar saya hitung sebentar ya, CG kalau perlu kan 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 19 20, 20 21 22 23, 24, 25. betul 15 <gaman> oke nah itu hmm. jadi uh, kita kejarannya ke jumlah total pertemuan itu hmm. nah jadi di dalamnya kita baginya gimana itu tergantung ya, gimana audiens <gaman> maksudnya kan pertanyaan banyak misalnya hmm. atau uh, bahasannya Kadang-kadang nih tadi kan 23. Ini kan cuma 7 yang HTML CS2. Mm -hmm. Nah, mungkin nanti malahan kita gabungin sama CS3. Itu mungkin mm -hmm. di hari itu misalnya. Mm -hmm. Kalau memang nggak ada pertanyaan yang terlalu ini, saya lanjut ke HTML CS3. Gitu. Jadi nanti di hari berikutnya ya HTML CS4 misalnya gitu. Secara judulnya mungkin nggak eh, nggak ngikutin itu. Enggak ngikutin si presensi judulnya ya, hmm. tapi harinya misalnya ini pertemuan pertama ya absen. Hmm. Eh, sekarang pertemuan kedua, sekarang pertemuan ke berapa? Kedua ya udah absen di pertemuan kedua gitu aja. Masalahnya adalah, uh, mm -hmm. untuk, pertemua, uh, untuk absensi itu tidak berdasarkan pertemuan, tetapi berdasarkan tema pelatihan pada hari itu. Oh iya, uh, iya, uh, benar, benar yang ini, ada wadah di wadah. dalam silabus ya, Ya betul, Ya yeah. uh, jadi kita ngikut aja ngurut aja deh sama yang selabus gitu cuman maksudnya secara satu dua tiganya gitu jadi kita abaikan konsep judulnya kita. abaikan judulnya gitu cuman kita absensi perharinya perharinya ya jadi Betul. anggaplah tema tersebut merupakan urutan dari hari pertemuan kita ya gitu aja nah, Takutnya kan ada kesalahan konsep karena ya begitulah keadaannya. Masalahnya absen ini nggak ada tanggalnya. Kalau yang dulu ada tanggal. Iya itu ya. Saya juga yang kemarin enggak tahu. <laughs> <laughs> iya iya iya. Ya kita ini apa? Adaptasi aja dengan uh, manajemennya. Saya uh, memang sebelumnya yang saya tahu pertanggal. <laughs> iya kalau ditanggal enak gitu ya. Pertemuannya apa kan nggak tahu. Yang penting pertanggal pertemuan. Iya. <laughs> ya ya. baiklah baiklah eh, kita tapi ini. kitanya udah sepakat ya berarti uh -huh. nanti tinggal jadi pas reportnya juga enak bahwa memang pertemuan satu sudah dilaksanakan sudah sampai mana sampai sini oke bahkan lebih atau kurang gitu kan ya apa namanya Sehingga materinya ya, kita urut dengan jumlah pertemuan saja gitu. uh -huh. baik, gitu. baik karena ngejarnya ke beres materinya dan uh, apa Interaksinya dapat, maksudnya hmm. pertanyaan tentang materi tersebut dibahas gitu ya. Hmm. Gitu. Jadi kalau ada pertanyaan langsung aja. Kayak tadi bisa diselam, misalnya lagi slide berapa, ada pertanyaan tentang yang itu silahkan. Atau ternyata loncat ke yang mana ya, ya boleh tapi pada akhirnya kita balik lagi ke slide yang tadi gitu ya. Gitu aja ya alurnya ya. Biar beres. Kan kasihan sama yang memang baru mulainya hari ini misalnya yeah, kan itu kan? Kan. gitu kan gitu saya juga baru hmm. <laughs> uh, pak boleh tanya ya, silakan Mas Ronald uh, tahu sih ini udah pernah ditanyain atau gimana ya, yang soalnya nggak terlalu ikut dari awal sih mm Heeh. -hmm. Uh, eh Ruby on Rails sih ini lebih katanya Ruby on Rails mm Heeh. -hmm. kenapa Ruby on Railsnya uh, pertanyaannya gimana ya berarti ya No. Nah, gimana? Oh gini 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 ya, ya. yang Saya uh, <laughs> so, ya aja yang misal nanti. nih, misal nih, <laughs> yeah, so. kalau misal saya build pakai Laravel itu kan berarti cuma untuk aplikasi yang nggak terlalu besar. Kalau misal oh. saya butuh pakai Golang itu ketika data yang besar atau misal butuh kecepatan yang ya sedikit lebih cepat? Hmm. Lebih banyak orang yang mikir Golang more faster. Terus toh saya pakai Django berarti saya itu untuk data engineer kadang kan. Nah hmm. saya harus pakai Ruby on Rails itu ketika apa apakah sama kayak Laravel PHP? apa gitu? Ya? Uh, oh. atau apa untuk microservices atau? atau biar lebih lempit aja gitu berani nah mm -mm, <laughs> atau cuma biar buat gaya-gayaan nah, aku pakai ruby oh, terminal banget nih ini kan nggak ada user interface nya terus apalagi kan kalau lihat dokumentasi ruby sendiri kan agak <laughs> kan gitu agak lengkap sebenarnya jawabannya sebenarnya agak lengkap kan? <laughs> karena lengkap banget kan itu menurutku dokumentasi ruby rails khususnya itu sangat apa ya komprehensif sebenarnya Saking komprehensifnya orang jadi. Nah <laughs> awal akhirnya. Nah itu <laughs> kalau lihat dokumentasinya Laravel kan gampang kan kalau mau cari apa tinggal cari. Yeah. Ada Larakes ada Stack Overflow yang banyak. Nah Ruby on Rails ini. Yeah, ketika harus. Ya. apa kita ikut ini kan. <laughs> unik sendiri ya. <laughs> <laughs> Iya iya, saya tadi udah nanya kan teman-teman yang lain mungkin mungkin maksudnya ke belakangan ya joinnya. Jadi eh, motivasinya milih Ruby atau Rails tepatnya di sini Betul. eh, itu apa? Nah eh, saya balikinnya ke situ sebenarnya. Tapi eh, kalau ngomongin si apa namanya teknologinya Betul. itu sendiri gitu ya Railsnya untuk apa sih Rails? Nah, Rails itu kebanyakan dibuat untuk bikin eh, yang paling banyak ya maksudnya porsinya porsi terbanyaknya adalah uh, apa namanya itu MVC eh, MVC lagi MVP NPC MVP uh, minimal oh, viable product oh yang yang itu ya MVP ya. memang memang Rails juga MVC ya model view controller ya <tuh>. tapi uh, yang lagi dibahas adalah aplikasi yang terbentuk dengan, oleh Rails gitu ya oleh Rails itu kenapa milihnya Rails? Ya, itu tepatnya gitu kan. Mm. Kenapa Rails? Rails adalah framework yang kehitung cepat. Cepat apanya? Cepat bikinnya. Kalau bisnisnya udah jelas. Maksudnya eh si alur websitenya, alur aplikasinya udah udah tahu gitu mau ngapain gitu. Udah jelas mau kemana mana gitu. Udah jelas mau bikin apa. Nah, mm. untuk siapa, kenapa, eh di mana gitu-gitunya, maka Sisanya apa? Sisanya dibuat kan Sisanya tinggal ngerjain gitu maksudnya Nah kalau kitanya memang Sudah menguasai railsnya Maka itu akan cepat sekali Dibandingkan dengan Laravel, dibandingkan dengan Codeigniter, dibandingkan dengan mungkin Yang lain gitu Secara apa namanya Secara Pursi. Anggaplah masing-masing itu Misalnya Ada A, dia udah jago banget Laravel gitu, ada B Udah jago banget Codeigniter ada C udah jago banget Django eh uh, satu lagi Drupal WordPress lah apapun gitu ya masing-masing terus kemudian ada yang jago Rails nah ketika dapat soal yang sama bikin website ini gitu misalnya inventory misalnya atau apa gitu nah dengan Rails orang tuh bisa lebih cepat kok bisa bilang gitu karena ada generatornya ada alur framework yang lebih apa ya nggak nggak meraba-raba ya. lagi <laughs> menarik ya ini. nah, itu itu jualannya ya nilai jual ruby di situ ya jadi jualan itu di situ lebih cepat ya lebih ya tapi memang kan eh, saya nggak bisa bilang gitu, gitu, bilang misalnya saya gitu atau siapa di sebelah sana gitu kenapa nggak bisa klaim seperti itu hmm. karena eh, kan kita nggak tahu kemampuan dia maksudnya sejauh mana penguasaannya ya, ya, di sebelah sana juga. sebelah mana penguasaan kita di ya di bidang itu jadi nggak bisa di apple to apple bandingin Pergantung gitu supirnya. kan kendung ya. supirnya supirnya balik lagi gitu nah kenapa kita belajar ini ya biar paham itu karena kalau kalian sudah menguasai insyaallah bahwa si fitur-fitur yang mempercepat proses itu ada gitu Gitu. Ah, jadi, tadi sempat notice ada kata-kata generator, generator yang dimaksud itu, ya, jadi kan, uh, ya nanti ya, kita kan belajar create controller tentang gitu. create controller, create model, database. Betul. nah, jadi hmm. sebenarnya kalau kalau ngomongin sejarah, Ruby itu ada duluan kan, daripada ya, Laravel. Ya betul. Nah, jadi semuanya itu terinspirasi ke Rails ini Sebenarnya jadi kayak kakeknya lah, <laughs> hmm. gitu secara teknologi, cara-cara cepatnya. Nah, tapi kemudian kan diadaptasi ke masing-masing bahasa ya, masing-masing keperluan di sebelah sana. Dan sebenarnya kan rel sendiri kan objek oriented ya si uh -huh. rubinya itu. Nah, itu kan berarti sebelumnya ada lagi bapaknya gitu, ada lagi yang yang ditirunya kan, ada lagi yang ya itu adalah ya Java kan yeah. sebagai bapak objek orientednya gitu bahasa ah, bahasa ya. Nah, tapi kemudian dicarilah cara-cara yang lebih keharti itu, lebih lebih bahasa not... manusia gitu, secara nulisnya. Nah, Rails itu lebih menang di situ bahwa bahasa Inggrisnya itu lebih kebaca. Arti, gitu Iya, ya, ya. misal kita pengen generate model, ya tulis generate model, udah hmm, jadi gitu. Udah gak jadi. Putuh, Cuma kayak masalahnya kayak kalau kita nulis gitu aja terus di belakangnya udah dibikin ini sama mesin sama generatornya Ter, -ter, -ter, -ter. lah kita sebagai supirnya nggak tahu itu naruh di mana ya ini sebelah mana ya? nah itulah pentingnya kita belajar ini gitu maksudnya biar tahu kita itu harus modifikasi yang sebelah mana dan kenapa gitu gitu kecepatannya itu adalah karena sudah ditaruhkan di tempatnya dan kita hanya Menyusun. hanya menyusulnya dikit gitu untuk apa ya Gimana ya bahasanya? Hmm. Menyusun ya? Jadi. Ya jadi memang tinggal nyusun ke arah e, bisnisnya, misalnya bikin apa itu, itu lagi pengen bikin apa. Yaudah, udah e, bikin API-nya, misalnya, yang paling ini ya, yang paling nggak ada interface-nya API kan? Hmm. Dari database langsung keluar dari bentuk JSON, bentuk e, data lagi gitu ya, tapi kelihatan sama mata. Nah, itu singkat sih gitu sebenarnya, bikin route-nya kemudian masukin cambungin database-nya selesai semua orang bisa mengakses yang Rails tersebut sebagai API udah selesai tinggal host aja di mana gitu di laptop kita juga sebenarnya bisa pakai teknologi yang misalnya ng rock misalnya atau bahkan cuman nyambung LAN juga bisa intinya sebagai bahan presentasi awal makanya Airbnb dulu pakai Ruby Rails ya, terus kemudian ya progete sendiri sampai sekarang. Terus yang awalnya sendiri si Bob siapa itu DHH namanya yang bikinnya dia pakai nama aplikasinya tuh Basecamp. Jadi ya, uh, itu terus itu, Twitter Twitter, kan? eh, Twitter gitu ya apa ya, oh, Instagram, Instagram ya? ya? Aku lupa pokoknya sosial media apa gitu. Nah dia dia bikin cepatnya pakai itu. Setelah itu baru dia kayak eh udah banyak nih datanya baru dia bikin microservice datanya alihin lah dibacanya sama Django gitu. Oh. Maksudnya jadi jadi oh, memang ada benar. peruntukannya masing-masing. Maksudnya ada ada kelebihannya tersendiri gitu ya. Python kan bisa ngolah data tuh lebih apa ya? Lebih banyak ya? Lebih tebel. Ya, <tuh> kalau 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 buku tuh tebel gitu kan. Sama Python tuh kayak biasa aja, kayak baca buku biasa gitu. Tapi sama coba aja suruh PHP mengerjakan itu kan lemotnya luar biasa gitu kan. <tuh> Beraduh. Untuk untuk si si data yang sama gitu maksudnya. Nah tapi apa namanya? Jadi tapi mereka bisa berkolaborasi gitu. Nah itu yang Mas tadi sebut dengan microservice. Di bagian apa di handle sama bahasa A. Di bagian apa di handle sama bahasa B. Boleh nggak apa-apa. Gitu bisa itu. Jadi ya kita stack engineer Ya, <laughs> ya inan. <laughs> penerapannya kan nanti. Nah, Balai. kalau <laughs> Jadi kalau ini, rels ini gimana? Jadi ke misalnya Masnya dapat project misalnya ya, dari kantor kah, dari memang dapat klien gitu ya. Tolong bikinin website yang ini nih nih misalnya bentuknya blog. Mas langsung kepikiran WordPress kan? Langsung kepikiran Drupal kan, yang lain-lain gitu ya. Jadi tapi jadi saya nggak mau yang kayak gitu katanya nggak mau yang seberat WordPress pengennya yang ringan aja karena cuman catatan pribadi kok diary sendiri misalnya atau yang lebih ringan dari WordPress tersebut Rails bisa jadi solusi generate control model 1 untuk ya untuk inputnya jadi udah atau bahkan yang template-nya uh, scaffold blog beres udah jadi blog sebenarnya udah uh -huh. jadi maksudnya tinggal si orang user interface ya maksudnya yang 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 cakep cakepnya gitu kayak gambar-gambar sekarang ini tinggal menyesuaikan css-nya gitu beres si mesin di belakang udah oh itu bisa dilakukan sama jenggo. betul bisa dilakukan sama apa lagi Ya, macam-macam yang lain benar bisa. Nah, makanya bedanya cuma di kecepatan, penempatan sama uh, tujuannya. Kan overkill ya kalau pakai Python untuk blog. Ya. Maksudnya maksudnya dari sisi dari sisi resource Lalu ya. Lalu berlebihan ya. misalnya buat blog pakai Golang nah, ya. Nah, misalnya kayak gitu. Tapi nggak apa-apa. Kalau ternyata ya. kita punyanya servernya, server yang memang bisa jalaninnya, golang. Iya, <laughs> iya, iya, ya. Jadi, jadi Entah. gimana kondisinya? Kondisinya, Mas, pada saat deploy, gimana klien permintaannya apa, dan gimana kita menguasai apa itu? Maksudnya, secara prakteknya di lapangan seperti itu. Oh, berarti Ruby termasuk gampang di deploy ya, di server server yang ada di Indonesia, kayaknya ya. dan lain lain Emm, um, ya, sekarang sangat gampang. Oh, Oke, okay, okay. sekarang sangat gampang. Uh, apalagi uh, yang maksudnya defaultnya ada ya, maksudnya kayak Heroku ada dan Git itu kan pakai Ruby juga. Mm, yeah. Jadi bisa sebagai acuan bahwa oh websitenya yang kayak gimana ya yang jadi ya cek Git Git kan berarti sekian juta programmer ya deploy ke situ dan dia nggak kenapa-napa. Maksudnya nggak kenapa-napa tuh ya lancar-lancar aja yeah, kayak double. gitu. <laughs> ya aman dan uh -uh, jadi. Kalau dibilang misalnya ah, e, Ruby atau Rails e, lemot atau apa gitu ya masalahnya apapun yang yang di, diutarakan ya ya mungkin iya Ke, e, mungkin iya dibandingkan dengan misalnya dia membandingkan dengan membaca data kayak Python mungkin benar atau mungkin juga si cara penempatan atau alur yang dibuatnya kurang tepat gitu bisa jadi jadi macam-macam. Tapi yang pasti saran saya uh, kuasai dulu, kuasai dulu isu fungsi-fungsinya ya, fungsi-fungsinya. Kemudian nanti kita cek kita punya kasus apa, kita selesaikan sama yang mana gitu. Nah boleh gitu, kita boleh milih gitu. Karena udah tahu gitu. Oh kemampuannya Rails kayak gini nih, kemampuan Ruby itu kayak gini. Sebagai apa namanya? Sebagai enaknya kalau di py kalau di ruby, ruby-nya itu sama dengan python-nya. Kalau di django-nya itu rails-nya gitu. Heeh. Padanannya gitu. Dan sebenarnya seperti seperti Flask di Python, di Ruby juga ada yang lain yang lebih simpel daripada Rails maksudnya. Sinatra terus yang lainnya gitu. Macam-macam. Gitu karena karena apa ya? Karena tujuannya berbeda. Gitu. Jadi di dalam dulu aja berhubung udah ada di kelas ini. Tapi yang pasti ketika bisa nanti akan kelihatan lebih cerah gitu bahwa oh bisa nih. Rails itu bisa dimanfaatkan untuk develop aplikasi besar atau yang kecil sekalipun. Tapi yang jelas kitanya sudah menguasai gitu. Jadi enak nanti. Gitu. Oke, okay, oke. Okay. make sense ya. Ya, yeah, oh. ya. Yeah. Oke, okay. next. Ada keraguan unek-unek apa lagi? Udah Mas, itu aja, Mas. Udah. <laughs> Baiklah. Oke, okay. kalau emang Oh, udah makin berkurangnya tinggal 28 <laughs> kenapa makin berkurang tinggal 28 iya <laughs> nggak apa-apa jadi jangan lupa di Presensi uh, presensi terus nanti pertemuan berikutnya kita lanjut ke apa berarti jadi, tema sesi 2 ya Senin Senin yang pastinya Senin <laughs> oh, bukan Jumat Pak Jumatnya di pending yes, dulu ya. Mau delay. Oh, ya. Jadi ke Senin. Baik. Oke, okay. okay, Mas. Baiklah. Libur tiga hari. Enggak, <laughs> enggak libur. Self-pay. Ya. Self <laughs> Belajar pending nih? Oke. Okay. Ya udah, kita tutup aja. Alhamdulillah, semoga banyak, ilmunya bermanfaat. Langsung kan, kalau mau bertanya, tanya e. aja langsung ya. Yuk, Mas. Oke. Dah, kita tutup aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Thank you.